satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga di masa yang kita alami kita akan tetap diberikan kesehatan. Selamat datang di acara seminar Online persembahan dari Rumah Sakit Indonesia Dokter Karyadi dengan tema Post Care Acara ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kanker Sedunia dengan tujuan untuk membuka wawasan dan pengetahuan, terutama untuk pejuang kanker dan kreditor yang sedang menangani pasien kanker untuk memahami kondisi psikologis maupun psikiatri pasien. Sebelum acara ini mulai dikenalkan, perkenalkan nama saya Dr. Soyudo selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menginformasikan kepada para hadirin yang menyimak melalui Zoom dan di YouTube di at Rumah Sakit Karyadi untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami sediakan. Kami informasikan bila seminar medis online pada pagi hari ini akan mendapatkan SKP id dan S sertifikat bagi peserta yang mengikuti dari awal sampai dengan akhir dari sesi acara. Baik hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini sudah bergabung bersama kita. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang diwakili oleh yang terhormat Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Dr. Agus Urip Purwoko, spesialis obstetri ginekologi konsultan Mars. Dan yang terhormat, Ketua Panitia Seminar Magis pada pagi hari ini, Dr. Mahesa Permana Kardis, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan yang terhormat, narasumber kita yang akan mengisi pada acara pagi hari ini, Dr. Yanti Hastuti Makrus, Magister Hukum, Spesialis Kedokteran Forensik, Dr. Dr. Aliviati Fitri Kasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dr. Susmeika Safitri, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Rahmawati, spesialis kedokteran jiwa. Dan Dr. Natalia Dewi Wardani, spesialis kedokteran jiwa. Dan yang terhormat, moderator dan selaku ketua panitia pada pagi hari ini, Dr. Mahesa Permana Kardis, spesialis kedokteran jiwa serta seluruh hadirin dan sahabat sehat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dan menimba ilmu pada acara seminar medis online pada pagi hari ini. Semoga dengan pemberian ilmu pada pagi ini dapat memberikan manfaat Walaupun tidak bisa kita untuk bertatap muka karena pandemi. Sahabat sehat sekalian, berikut akan saya paparkan rencana acara pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membuka dengan mendengarkan dan menyanyikan dengan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dari sambutan dan laporan dari Ketua Panitia, Dr. Mahesa Permana Kardi, Spesialis Dokteran Jiwa dan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang akan diwakili oleh Direktur Pelayanan Medik Perawatan dan Penunjang Dr. Agus Urip Purwoko Spesialis Ostetri Ginekologi Konsultan Mars kemudian dilanjutkan oleh pembacaan doa dan presentasi materi oleh narasumber serta tanya jawab di setiap sesi akhir materi. Kemudian, sahabat sehat tercinta, Mari kita awali seminar medis pada pagi hari ini dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bagi peserta dan dokter diharapkan untuk berdiri. silakan kembali. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia acara seminar online pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mahesa Permana Kardi, spesialis kedokteran jiwa. Kepada yang terhormat, Dr. Mahesa Permana Kardi, spesialis kedokteran jiwa, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Pengupus Dr. Karya di Semarang yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Dr. Agus Urip, Purwoko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Mars. Yang saya hormati seluruh narasumber seminar medis online dan juga seluruh panitia serta peserta seminar medis online. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti acara seminar medis online Close the Care Gap. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, kami dari bagian psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat digunakan pada kehidupan profesional medis Berdasar sudut pandang psikiatri terhadap penderita kanker, hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian seorang klinisi medis tidak hanya berdasarkan tindakan kanker itu sendiri, melainkan bagaimana membangun sebuah support system yang baik merupakan bagian dari tata laksana yang komprehensif dan juga holistik, sehingga kerjasama antar bagian dapat dilakukan sejak dini demi tujuan akhir tata laksana yang baik. Perkenankan kami melaporkan kegiatan sebagai berikut. Seminar medis online ini diselenggarakan secara online pada hari Kamis 17 Februari dengan peserta berasal dari dokter spesialis, dokter PPDS, dokter umum, perawat, dan juga para peserta didik kedokteran umum diselenggarakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan narasumber berasal dari KSM Psikiatri dan juga KSM Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan 3 SKPID dan akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Kami berharap melalui seminar medis online ini, para peserta dapat merefresh ataupun menambah pengetahuan dalam penanganan terhadap penderita kanker kami mohon kiranya Bapak Direktur berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka seminar medis online ini secara resmi. Demikian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ketua Panitia Dr. Mahesa Permana Kadi Spesialis Dokteran Jiwa atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan untuk sambutan dari yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang akan diwakilkan oleh yang terhormat Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Dr. Agus Urip Purwoko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Mars. Kepada yang terhormat Dr. Agus Urip Purwoko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Mars, kami persilakan. Ya, terima kasih, Mbak Wacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat jiwa dan raga, para hadirin. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, seluruh narasumber eh, seminar medis online pada hari ini yang masih terkait dengan Hari Kanker Sedunia. Dr. Bianti, Hasuti Mahrus, spesialis kedokteran forensik, Dr. Susmeika Safitri SPKC, Dr. Natalia Dewi Wardani SPKJ, Dr. Dr. Ali Fitri Kasari SPKJ, dan Dr. Rahmawati SPKJ, serta Ketua Panitia, sekaligus moderator, Dr. Maisa Permana Kardi SPKJ. Dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta seminar medis online pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga berkesempatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan seminar medis online pada hari ini masih dalam rangka Hari Kanker Sedunia dengan tema Close the Care Gap yang jatuh pada tanggal 17 Februari hari ini. Acara nah, ini terselenggara berkat kerjasama antara KSM, kesehatan jiwa dengan RSB Dr. Karyati. Sahabat sehat jiwa yang banggakan. kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi saat ini terus meningkat bersamaan dengan perkembangan kemajuan teknologi kesehatan dan besarnya kemajuan teknologi informasi saya kira turut memacu tuntunan, tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Peringatan Hari Kanker Dunia tahun 2022 ini menyoroti bahwa prevalensi penyakit kanker di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan kasus baru juga disertai dengan peningkatan eh, mortalitas. Dalam penanganan pada pasien-pasien kanker yang problematikannya tidak hanya menyangkut persoalan patologis organ melainkan juga faktor-faktor psikososial tidak kalah pentingnya, terutama untuk memotivasi pasien agar bisa datang pada stadium dini. Sehingga kemungkinan terjadinya komplikasi psikiatrik, komplikasi kejiwaan dapat dihindarkan. Berkaitan dengan gangguan psikologis ini, ya, rasa tidak siap dalam menerima diagnosis maupun pengobatan yang akan dijalani, dan yang lainnya tentunya akan berpengaruh pada proses-proses pengobatan yang dijalani oleh pasien. Pengalaman penerima diagnosis kanker dan pengobatan kanker saya kira menjadi stresor yang sangat besar bagi pasien kanker dan ini akan eh, mengakibatkan hal-hal yang bahkan eh, bisa menimbulkan rasa khawatir ya akan kematian, perubahan secara fisik terutama kalau pasien-pasien dengan kanker payudara ya dan secara umum pada pasien-pasien kanker lainnya tentunya dengan perawatan yang jangka panjang itu memberikan stresor yang sangat besar. Jadi stres sebagai salah, -salah satu efek psikologis merupakan faktor pemicu yang dapat memperburuk berbagai penyakit dan patologis serta dapat menurunkan sistem kegagalan tubuh pada penderita kanker. Hal inilah yang menjadi fokus pada Seminar kali ini nanti para narasumber akan menyampaikan berbagai hal bagaimana mengatasi ya menghadapi ya kalau uh, seseorang uh, didiagnosis sebagai penderita kanker yang akan menjalani pengobatan yang cukup lama. Kami berharap apa yang disampaikan para pembicara nanti. Uh, Dapat menjadi bekal bagi para peserta ya untuk ikut eh, terlibat dalam tema hari kanker dunia ini close the care gap ya sehingga pasien-pasien eh, kanker eh, bisa eh, siap secara psikologis yang ini tentunya akan mendukung eh, pengobatan secara keseluruhan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan eh itu kepada waspada taala. kegiatan seminar eh, medis online dalam rangka hari kanker sedunia dan khusus pada hari ini dengan masalah psikiatri secara resmi kita akan mulai. Semoga kegiatan ini bermanfaat manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Kami akhiri bila Bali balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi, selamat semua Hadirin yang dan sebelum acara kita. dimulai, marilah kita berdoa sejenak. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, Dokter, Dokter Spesialis, hadirin sekalian. Mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Audzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini ni'amahu wa yukaffi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi jalali wajhikal karimi wa azimi sultani Ya Allah ya Tuhan kami segala puji untukmu pemelihara alam semesta segala puji atas karunia Terima, dan kemuliaan yang engkau limpahkan kepada kami segala puji atas keagunganmu segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Maliku, Ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rob, hari ini kami berkumpul memperingati hari kanker sedunia dengan kegiatan seminar medis online close the care gap berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini karenanya ya Allah lancarkanlah acara kami berkahilah penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti rabbishrahli sadri wa amri wahlul mil lisani ya tuhanku lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina aza bannar. rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Hadi atas pembacaan doanya. Kemudian kami lanjutkan kembali. Baik, dokter senior dan sahabat sehat pada pagi hari ini, sampailah kita pada acara utama yakni pemaparan materi oleh narasumber yang kami hormati. Pada pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator kami yaitu dr. Mahesa Permana, Kadis Spesialis Kedokteran Jiwa dengan CV-nya yaitu Beliau melakukan pendidikan sebagai dokter S1 di Universitas Jember, pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro dan sekarang bekerja sebagai spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang dan staf KSM Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Semarang. Kemudian acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yang terhormat Dr. Mahesa Permana Kardis Spesialis Kedokteran Jiwa. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada MC uh, atas waktu dan layar yang diberikan. Oke, okay. uh, ini sekarang kita akan memasuki untuk sesi pertama, yaitu uh, akan ada tiga pembicara yang dapat mengisi di sesi pertama ini. Yang pertama adalah dari dari sisi aspek etika penanganan. Pasien kanker yang akan disampaikan oleh oleh Dr Bianti Hastuti Mahfroes, Magister Hukum Spesialis Kedokteran Forensik. Kemudian yang kedua materi yang kedua akan disampaikan oleh Dokter Dr Aliviati Fitri Kasari Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan yang akan memberikan materi Breaking Bad News. Kemudian yang ketiga adalah Dokter Susmeka Safitri spesialis kedokteran jiwa yang akan memberikan materi mengenai aspek psikiatri pada pasien kanker dan tata laksananya. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari uh, aspek etikat penanganan pasien kanker yang akan disampaikan oleh dr. Bianti Mahrus spesialis kedokteran forensik. Dokter Bianti ini uh, alamat kantornya di KSM Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dengan riwayat pendidikan PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Diponegoro. Dan saat ini juga bekerja sebagai dokter spesialis forensik medik dan mediko legal di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang. Untuk para peserta, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat pada saat disampaikan sesi pemaparan teori. Untuk yang pertama, kami persilakan waktu dan layar kepada Dr. Bianti. Silakan, Dokter. Terima kasih, moderator, atas waktunya. Saya yang terhormat, Direktur Layanan Medik Keperawatan dan Penunjang, Dr. Agus Urip, spesialis of gene. Kemudian, dari KSM Psikiatri, Dr. Susmeika, Dr. Rahmawati, dan Dr. Dr. Fitri, dan juga kepada moderator Dr. Maisa dan juga seluruh peserta yang hari ini mengikuti seminar hari ini. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan mengenai aspek penanganan, aspek etika dari penanganan pasien kanker. Slide. Baik. E, seperti yang kita ketahui, Cancer sendiri yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan dan atau menyebar ke organ lain. Di sini saya mengambil dari WHO definisi dari cancer sendiri. Nah cancer sendiri memerlukan pelayanan multidisiplin dan dalam pelayanan multidisiplin sendiri terutama dalam hari ini seminar kali ini yaitu mengenai aspek kejauhan dari pasien dengan penderita cancer. Nah, untuk pelayanan multidisiplin sendiri yaitu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan yang merupakan koordinasi dari multidisiplin berbagai ilmu kedokteran. Salah satunya yaitu kedokteran jiwa. Kemudian pelayanan kesehatan diberikan oleh kelompok profesional. Dan pelayanan berorientasi pada pendekatan patient center care dan continue of care. Jadi berorientasi kepada pasien dan keberlangsungan dalam perawatan selama pasien um, Menjalani perawatan, nah, dari aspek kejiwaan di sini, mulai dari kita lihat dari tata laksana dari pasien sendiri, mulai dari screening, diagnosa, kemudian treatment di sini, banyak melalui berbagai dilema etika yang terjadi, terutama dalam aspek kejiwaan dari pasien, pasien yang terutama pasien dengan penderita kanker. Nah, di sini dilema etika itu apa yaitu permasalahan etika yang melibatkan dua atau lebih dari landasan moral suatu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh keduanya. Jadi eh, saling berbenturan antara prinsip moral yang pertama dan maupun yang kedua. Nah, di sini eh, dilema etika mengacu kepada Penanganannya mengacu kepada prinsip dasar etika dan kemudian etika klinis. Prinsip dasar etika yaitu otonomi, beneficent, non-maleficience, dan justice. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Kemudian untuk etika klinisnya yaitu medical indication, patient preference, contextual feature, dan quality of life. Nah, berbagai etikal dilema di sini, permasalahan etika mulai dari screening, diagnosis, dan treatment. Di sini, dari uh, berbagai macam, mulai dari screening pertama, berbagai macam uh, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pasien, kemudian bagaimana caranya uh, penanganan dari pasien tersebut, dan sebagainya. Nah, di sini, yang pertama yaitu screening dan diagnosa dari Cancer sendiri. Pasien mengalami berbagai tindakan medis untuk screening Cancer. Dan hasil screening yang didapat terje bisa juga terjadi false positif maupun false negatif. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat kecemasan dari pasien. Sehingga sebetulnya dari awal untuk pasien dengan curiga kondisi uh, penderita kanker itu harus didampingi oleh uh, ahli kejiwaan, yaitu dokter psikiatri atau psikologi. Nah. Begitu juga kita harus menilai bagaimana efek dari penyakit tersebut terhadap pasien. Apakah pasien tersebut akhirnya menjadi depresi atau yang lainnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber yang lain. Begitu juga penyampaian dari informasi dari penyakit tersebut. Apakah informasi yang terkait dari yang diterita oleh pasien itu diberikan seluruhnya kemudian atau juga bisa sebagian. Artinya Pilihan informasi yang dapat diterima oleh pasien, beberapa pasien ada yang dapat menerima seluruhnya, atau hanya sebagian. Nah, ini sebagai seorang dokter, kita harus menilai bagaimana uh, informasi apa yang sebaiknya disampaikan tanpa membuat pasien tersebut uh, kejiwaannya terganggu. Kemudian, siapa sih yang berhak untuk mendapatkan informasi? Nah, ini akan saya jelaskan informasi tersebut kita menilai dari pasiennya. Pasiennya kompeten atau tidak. Kalau kompeten, ini dilihat dari kriteria kompetensi dari pasien menurut Permenkes. Nah, di sini ada pasien tersebut dewasa, bukan anak. Di sini memang ada eh, tidak mengalami penyakit mental. Namun di sini penyakit mental nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya yang eh, yang ahlinya penyakit mental yaitu eh, sehingga di sini sebetulnya pasien tersebut mampu memberikan keputusan dengan bebas. Selain kita menilai dari kompetensi dari pasien, kita harus juga menilai dari kapasitas dari pasien. Bagaimana pasien tersebut memahami kondisi medisnya, kemudian terapi atau tindakan yang akan dilakukan, resiko dan manfaat terapi, tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, dia memahami seluruhnya dan memahami resiko atau manfaat apabila tidak dilakukannya terapi tersebut. Kemudian, apresiasi yaitu penilaian pasien terhadap pengambilan keputusan, bagaimana keputusan tersebut diambil, apakah pasien tersebut membutuhkan dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari lingkungan sekitar, dan sebagainya, kemudian kognitif, kemampuan pasien untuk menganalisa informasi yang diberikan oleh dokter. Jadi, beberapa pasien mungkin bisa menganalisa informasi secara. Detail dari dokter, tapi juga ada yang mungkin hanya uh, sebatas pengetahuannya, terbatas. Jadi, sebaiknya bagaimana kita memahami pasien tersebut? Jadi, sebaiknya ada feedback balik kepada dokternya untuk memahami bahwa pasien mengerti bahwa kenapa dilakukan tindakan tersebut, kemudian kenapa dilakukan terapi tersebut. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian, ekspresi pilihan, ekspresi pilihan di sini bisa saja. Pasien itu mendengarkan secara lisan, atau bisa juga pasien mengerti bahwa harus ditulis dulu, baru dia mengerti, atau dengan media yang lain. Nah, bagaimana kalau pasien tersebut tidak kompeten dan tidak mempunyai kapasitas dalam pengambilan keputusan? Di sini kita juga harus menilai bahwa keluarga atau pengganti dari pasien tersebut itu memenuhi syarat bahwa dia berhak untuk mendapat, um, dalam persetujuan tindakan tersebut dapat mengambil um, keputusan. Nah, wali pasien tersebut harus kompeten. Kompeten tadi mengacu lagi kepada uh, penilaian, kriteria penilaian kompetensi menurut permenkes. Kemudian uh, memperoleh informasi secukupnya dan memahami informasi tersebut. Secara bebas membuat keputusan berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh dokter dan persetujuan tersebut harus diberikan semata-mata demi kepentingan pasien bukan demi kepentingan wali atau pihak lainnya. Nah, bagaimana dengan pengobatan? Saat pengobatan, bagaimana per, perencanaan terapi dari pasien? Hal ini harus disampaikan kemudian alternatif-alternatif terapi yang dapat diberikan. Apakah eh, hanya bisa terapi utama yang harus diberikan tanpa ada alternatif terapi yang lain? Dan juga kita ketahui bahwa pasien kanker pasti e, mengalami nyeri. Dan, jadi tata laksana nyeri yang dapat diberikan kepada pasien itu juga harus dievaluasi. Dan juga efek samping dari terapi yang akan dilakukan. Nah, ini perlu pendampingan karena beberapa misalnya e, pasien mengalami terapi e, kemoterapi. Nah, di sini efek sampingnya berbagai macam efek samping yang harus diterima oleh pasien. Nah, itu Sebaiknya dilakukan persiapan dulu bahwa ada efek samping seperti ini yang akan dialami oleh pasien. Jadi, pasien saat mengalami efek samping tersebut sudah siap. Untuk kualitas hidup dari pasien, di sini keadaan pasien yang dipersepsikan sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianut oleh pasien sendiri. Jadi, di sini mengacu kepada budaya dan moral yang dianut oleh pasien. Tujuan hidup pasien, kemudian harapan dan niat atas tindakan yang akan dilakukan oleh pasien di sini juga kita harus menilainya. Dan dimensi kualitas hidup meliputi dari gejala fisik, kemampuan fungsional, misalnya aktivitas dari pasien, kemudian kesejahteraan keluarga, spiritual, fungsi sosial, ekonomi, kepuasan terhadap pengobatan, orientasi kepada masa depan, kehidupan seksual juga, termasuk gambaran terhadap diri sendiri, dan fungsinya dalam bekerja, apakah... Penyakit tersebut mengganggu dari pekerjaannya atau aktivitasnya sehari-hari ini juga harus kita nilai. Nah di sini aktivitas sehari-hari bagaimana kita harus melihat aktivitas pasien itu sehari-hari apakah dia terganggu ataukah ada keluhan dan yang lainnya bagaimana sosial ekonominya dari pasien. Nah di sini Penilaiannya itu meliputi dari kondisi fisik, kondisi mental, dan kondisi sosial dari pasien. Dan tata laksana di yang diberikan itu memperhatikan perbaikan kualitas hidup pasien. Nah, untuk lingkungan sosialnya sendiri, um, di sini kita harus menilai bahwa kondisi keluarga pasien, kondisi bagaimana hubungan pasien dengan keluarganya, bagaimana kedekatan pasien dengan keluarganya, begitu juga mengenai agama dan budaya yang dianut oleh pasien dan berpengaruh kepada uh, treatment yang akan kita lakukan dan juga kepribadian dari pasien. Apakah kepribadian dari pasien itu dia mampu untuk menanggung uh, beban ya, termasuknya uh, seakan-akan penyakit kanker itu adalah beban. Nah ini di sini perlu pendampingan dari psikiater untuk pasien menerima apa yang terjadi kepada dirinya. Kemudian pasien juga membutuhkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol keadaannya diri sendiri. Nah, di sini saya menyinggung sedikit mengenai palliative care. Palliative care sebetulnya banyak yang orientasinya bahwa pasien kalau udah penyakit terminal harus e, dengan paliatif care. Namun sebetulnya dari awal untuk diagnosa itu bahwa diagnosanya sudah e, penyakit misalnya penyakit yang menaun itu sebaiknya harus dilakukan paliatif care yaitu e, pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien tidak hanya dari pasien saja namun juga keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakitnya dan juga dapat mengancam jiwa kemudian pencegahan dan melalui identitas dini dan penilaian yang tertib serta penanganan penanganan masalah yang lain baik fisik, psikososial maupun spiritual di sini menekankan pentingnya integrasi paliatif lebih dini agar masalah-masalah yang tersebut yang tadi diuraikan di atas itu dapat diatasi dengan baik. Kemudian pelayanan tersebut bersifat holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai profesi. Salah satunya yaitu dari profesi kedokteran jiwa. Prinsip-prinsipnya dalam pelayanan paliatif di sini yaitu menghargai setiap kehidupan, menganggap kematian sebagai proses yang normal tidak mempercepat atau menunda kematian. Kemudian menghargai keinginan pasien dalam pengambilan keputusan dan menghilangkan nyeri atau keluhan lain yang mengganggu. Selanjutnya mengintegrasikan aspek psikologi, sosial, dan spiritual dalam perawatan pasien dan keluarga. Menghindari tindakan medis yang sia-sia, memberikan dukungan yang diperlukan agar pasien tetap aktif sesuai dengan kondisi sampai akhir hayatnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam masa duka cita. Ya, Maka uh, simpulan dari materi saya yaitu penanganan pasien kanker merupakan pelayanan medis multidisiplin yang berorientasi pada pasien dan keberlangsungan perawatan. Dalam penanganan pasien kanker harus memperhatikan aspek kejiwaan dari pasien dan terdapat berbagai dilema etika dalam proses perawatan dari pasien. Dilema etika yang terjadi dalam penanganan pasien memperhatikan Prinsip dasar etika dan etika klinis, baik. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dokter Dianti atas paparannya yang diberikan. Saya kira sangat menarik, ya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita cermati, bahwa ternyata aspek etika itu yang mungkin kita bisa optimalkan adalah dari kepada pada, kepada penderita kanker itu adalah untuk meningkatkan quality of life itu sendiri, sehingga uh, activity daily livingnya, sehingga untuk kegiatan sehari-harinya itu uh, apakah ada gangguan atau tidak, seperti itu. Kemudian uh, bisa juga poin yang berikutnya yang bisa kita uh, dapatkan adalah mengenai tentang social support, ini sangat-sangat diperlukan ternyata, seperti itu ya. Uh, Sosial support ini berasal dari kondisi uh, dipengaruhi oleh kondisi keluarga, kemudian kultur, ataupun uh, religi atau spiritual seperti itu. Dan juga tadi, uh, uh, disinggung juga mengenai uh, palliative care, di mana uh, keterlibatan dari semua aspek kehidupan penderita kanker tersebut, mulai dari pasien, keluarga, maupun uh, tim yang menangani pasien tersebut. Oke, okay. uh, selanjutnya kita akan. Uh, berpindah kepada pembicara yang kedua yaitu adalah dari dr. dr. Aliviati Fitri Kasari spesialis kedokteran jiwa konsultan. Di sini dr. Fitri eh Fitri pendidikan terakhir adalah dari doktoral. Beliau dari doktoral di Universitas Diponegoro dan saat ini sebagai ketua bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga sebagai seorang spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. di Semarang. Dr. Fitri di sini akan menyampaikan materi mengenai Breaking Bad News. Kepada Dr. Fitri, eh, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Direktur Medik, eh, ke pada ke tersebut 20, nah, kembali ke ke hari ini. Eh, pada hari ini. untuk dalam rangka Hari Kanker Sedunia, kami dari bagian Psikiatri akan sharing beberapa pengalaman, beberapa uh, teori tentang masalah Psikiatri pada penderita kanker yang semoga nantinya ada manfaatnya, tentunya untuk Pasien dan untuk dokternya sendiri, nah, breaking bad news ini kenapa menjadi topik pertama? Karena uh, breaking bad news ini juga sesuatu yang akan di, harus diterima atau yang harus disampaikan oleh seorang dokter pada saat uh, pasien kita itu terdiagnosis sebagai cancer, ya. uh, sebagai pendahuluan di sini di Brasil ya dokter itu sebetulnya tidak disarankan untuk tidak mengatakan yang jujur kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, risiko terapi, dan goal terapi. Ini tadi sudah disebutkan oleh dokter Bianti, ini menyangkut masalah etik juga. ya. Jadi kita sebagai dokter apapun harus jujur. Makanya disebut breaking bad news. Karena sometimes kadang-kadang yang kita sampaikan kepada pasien atau keluarga itu bukan hal yang menyenangkan. ya. Nah ada eksepsi yaitu pada informasi-informasi yang mungkin bisa justru memberikan kerusakan atau keparahan kepada pasien. ya. Nah kalau ini informasi ini mungkin memberikan kerusakan atau memperparah kondisi pasien, makanya Informasi ini tentunya harus tetap diberikan, tetapi dengan cara yang lain. Nah, jadi dokter itu mempunyai kewajiban untuk memberikan berita buruk kepada pasien dan keluarganya. Jadi, kalau kita mau memberikan uh, informasi kepada pasien dan keluarganya tentang penyakitnya, dan informasi tersebut itu adalah hal sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah kewajiban dari dokternya. <tuh> definisinya bad news berarti ya memang berita yang tidak menyenangkan yang akan diberikan kepada pasien maupun keluarga baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berhubungan dengan keparahan dari penyakit yang mungkin biasanya akan merubah masa depan pasien dan juga visi misi atau apa ya paradigma atau merubah dari hampir seluruh kehidupan dari pasien. Nah, Bagaimana sih kita menyampaikan bad news ini? Ini penting, karena jangan sampai breaking bad news ini juga memberikan dampak negatif, bukan hanya kepada pasien tetapi kepada dokternya. Jadi, kalau breaking bad news ini diberikan dengan cara yang kurang tepat, yang akan berdampak bukan hanya pasien, pada beberapa literatur di luar negeri, dokternya pun akan terdampak. Dan ini tentunya tidak diharapkan. Nah, kenapa sih dokter-dokter itu agak enggan, ya, ada resisten mengatakan breaking bad news kepada pasien, ya, karena dokter ini juga berpikir jangan-jangan berita ini akan memberikan penderitaan kepada pasiennya, kepada keluarganya. Jangan-jangan gara-gara kita memberikan berita ini, pastinya tambah berat. Kita disalahkan oleh keluarga atau pasiennya. Uh, jadi, dokternya sendiri kadang ragu-ragu. Nah, jadi uh, breaking bad news ini juga suatu situasi yang kompleks dan stressful bagi DPJP atau uh, dokternya sendiri, mempunyai breaking bad news ini, mempunyai psychological effect baik kepada pasien maupun kepada keluarga uh, dokternya, karena ini suatu hal yang sulit, tidak menyenangkan dan unconvenient uh, ya, uncomfortable. Tetapi hal ini harus diberikan. Nah, oleh karena itu uh, breaking bad news itu merupakan suatu skill pada bagi dokter-dokter yang uh, memang bekerja pada penyakit-penyakit yang sering harus memberikan breaking bad news ini. Salah satunya adalah cancer. Nah, kenapa sih susah breaking bad news? Kenapa sih kita nggak enak aja ngomong Uh, Bu, maaf ya, ibu kena penyakit kanker. Nah, kita kan nggak bisa seperti itu tanpa empati sama sekali, tanpa memandang latar belakang dari pasien keluarganya, ya. Uh, jadi, jadi agak sulit karena dokter sendiri kadang-kadang mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang kematian. Kemudian beberapa dokter juga merasa uh, belum mempersiapkan pasien untuk menerima uh, hal yang Pernyataan dari jadi pasien masuk dengan demam. Pasien ini masih muda, ternyata setelah di screening, pasiennya mikir demam-demam berdarah, tipes ternyata mengarah ke cancer. Nah, hmm. jadi eh, apa namanya, eh, dokter ini juga pas belum mempersiapkan pasien. Nah, ya, jadi beberapa apa namanya studi itu sudah pasien itu kadang-kadang kepingin -kadang kejujuran, kepingin empati dari pasiennya juga dia membutuh menginginkan profesionalisme dan kompetensi dari dokternya, tetapi kadang-kadang mereka membutuhkan mereka itu ambivalen. Kadang-kadang membutuhkan kejujuran, membutuhkan segala macam dari dokternya, tetapi pada saat diberitahukan yang semestinya mereka justru responnya negatif ke dokternya. Nah, di sini skill dari komunikasi itu makanya merupakan bagian dari healthcare profesional. Jadi seorang dokter itu harus pandai berkomunikasi karena kita tidak bisa menyalahkan pasien yang dalam kondisi ambivalen ya dok saya dikasih tahu dong dok sakitnya apa saya siap kok saya siap gitu tetapi setelah dikasih tahu nah dokter sih ngomongnya nggak dari dulu kenapa sih dok kok bisa seperti ini nah, akhirnya dokter minta jujur dikasih tahu malah dokternya e, nah ini tapi kita tidak bisa menyalahkan pasiennya oleh karena ini kita harus menggunakan komunikasi uh, skill communication yang bagus ya Nah, apa yang harus diberitahukan pada breaking bad news? Di sini adalah medical fact about patient illness. Ya, siapa yang harus memberikan? Biasanya yang harus memberikan seyogianya adalah DPJP utama, karena DPJP utama ini yang paling mengerti tentang penyakit pasiennya, medical illness dari pasiennya. Tetapi dengan consultation license psychiatry, breaking bad news ini bisa diberikan bersama dengan tim Timnya ya monggo DPCP utamanya bisa dengan psikiater atau dengan psikolog atau dengan yang mana yang pasien ini nyaman karena biasanya kan kalau seperti ini sudah berbentuk tim ya. Nah siapa yang harus diberitahukan pasien atau orang eh, kalau anak-anak tuh orang tua atau pasangan ya di sini. Oke. Okay. Nah kapan breaking bad news ini the sooner the better ya. Lebih cepat lebih baik karena pada saat awal itu biasanya kondisi pasien belum sangat berat. Jadi pasien masih bisa berpikir dengan jelas untuk membuat decision plan. Jadi tadi Dokter Bianti sudah mengatakan pasien itu bisa berpikir mau apa, mau bagaimana ya. Tadi salah satu eh, etik tadi ya. Hmm. Nah, kalau pasien itu kita ngasih tahu breaking bad news, pasiennya udah delir. Nah, apa yang kita harapkan? Pasiennya udah nggak bisa mikir, udah telat itu ya. Kemudian yang penting, kenapa breaking bad news ini dari harus sedini mungkin diusahakan? Karena kita tidak tahu bahwa mungkin pasien ini mempunyai istilah di psikiatri paliatif itu adalah unfinished business itu bukan bisnis dalam arti dia bisnis apa gitu nggak ya unfinished bisnis itu artinya dia masih punya angan-angan yang orang lain belum tahu yang hanya dia sendiri yang tahu biasanya nazar kita kan nggak ngerti orang punya nazar itu kan sok-sok kan dipendem sendiri atau hutang atau apa nah kalau pasien ini tidak tahu kondisinya tidak mengerti kondisinya seperti apa Mungkin uh, unfinished bisnisnya ini dia masih pendem, tetapi begitu dia tahu kondisinya, dia bisa berpikir secara jernih unfinished bisnis ini akan dia sampaikan kepada keluarganya. Aku kisah endi utang Neng Kono, aku punya nazar ini. Jadi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, pasien-pasien ini juga sudah lego. Unfinished bisnisnya itu sudah finish. Nah, ini yang penting sebenarnya mengapa kita perlu breaking bad news kepada pasien. Oke, okay. nah di sini hampir sama ya. Kadang-kadang kalau pasien itu merasa dokternya menyembunyikan sesuatu, pasien itu semakin cemas dan hilang trustnya ke dokternya. Kalau hilang trust ke dokter, yang yang muncul itu bukan, saya udah nggak percaya ke dokter, bukan seperti itu. Yang muncul dia menjadi irritable, sensitif, mudah marah, menjadi rewel. Itu biasanya yang muncul. ya. Jadi dia tuh udah merasa, wah kayaknya kok ada yang disembunyiin dari saya ya. Setiap tanya, enggak ada apa-apa bu, tunggu hasilnya belum jadi, tunggu ininya belum jadi. Nah hasilnya semakin cemas, semakin jengkel, semakin marah, semakin rewel. Akhirnya mungkin dari teman-teman perawat juga komplain, enggak mau makan, obat dibuang. Nah Terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau pasien ini merasa ada yang disembunyikan dari dokternya, nah, kenapa yang uh, uh, alasan ke dokter harus itu? Truthful about breaking bad news, walaupun itu termasuk ketakut, uh, walaupun dokter itu ada risiko disalahkan, ada risiko unexpected evoking reaction dari pasien dan family. Dan ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu itu menjadi risiko, risiko seorang dokter. Nah, ya, sebenarnya kalau breaking bad news itu bisa disampaikan dengan cara yang semestinya, dengan komunikasi yang cukup baik, keuntungannya cukup banyak, ya, hubungan dokter pasiennya semakin kuat komplain itu semakin minimal, kemudian pasien itu dan keluarga akan biasanya semakin nurut dengan program-program dari terapi yang akan diberikan oleh dokternya. Ya, Walaupun demikian, kita juga harus menilai risiko-risiko suicide menyakiti diri sendiri pada pasien. Oleh karena itu, breaking bad news itu memang harus disiapkan. Pasiennya harus disiapkan, harus di-assessment dulu kondisi mentalnya. Jangan sampai maksud kita baik, tapi menjadikan hal yang buruk karena kita tidak tahu bahwa ternyata pasien ini sebelum sakit terdiagnosis ini dia udah mengalami depresi yang cukup lama misalnya. Jadi memang harus di assessment dulu. Nah, ketika keluarga mengatakan, dok, pasiennya jangan diberitahu dok. Banyak kan pasien kita mengatakan itu maksudnya keluarga sih supaya pasiennya nggak tambah stres. Tetapi ingat, unfinished business itu ada atau enggak. Nah, kalau nggak ada kan kasihan pasiennya. ya. Nah, artinya kalau pas kalau keluarga mengatakan, jangan dikasih tahu dok, kita diskusi dulu kepada keluarga tersebut. Benar-benar harus diskusi. Untung dan kekurangan dari kalau kita tidak memberikan informasi ini kepada pasien. Nah, kenapa sih kalau nggak boleh diberitahu? Apa sih yang ditakutkan kalau pasien itu diberitahu? Ya, ya ini kita harus diskusi benar-benar diskusi kepada dengan keluarga. Kalau keluarga sampai mengatakan, dok jangan kasih tahu ya dok pasiennya benar-benar diwanti-wanti jangan dikasih tahu jangan sampai pasiennya tahu sakit apa. Nah, ini kita benar-benar harus ada jalan keluar untuk ini. Nah, ada enam eh, cara adaptif dari Robert Bachman Impact Project. Dalam melakukan breaking bad news, pertama memulai, kemudian kita harus tahu dulu sebelum memberitahukan. Breaking bad news-nya, kita harus tahu dulu sebenarnya sejauh mana sih pasien ini sudah ngangen-ngangen. Sebenarnya dia sakit apa, kemudian pasien ini sebenarnya ingin tahunya sampai seberapa. Nah, baru setelah ini kita assess kondisi medisnya, kita uh, mentalnya, kita assess, kita mulai membuka informasi. Sounding, sounding ya, informasi eh, semisal nih, ternyata sakitnya berat, ternyata sakitnya harus seperti ini. Itu bagaimana? Nah, dengan starting information yang belum secara terbuka, kita bisa melihat respon dari pasien, respon dari family. Nah, kalau kita sudah melihat ini, kita baru bisa merencanakan dan memfollow up cara breaking bad news-nya. Jadi memang tidak bisa breaking bad news itu sekali pertemuan langsung dikerjakan nggak bisa. Harus ada beberapa step mem mengakses kondisi mentalnya, kemudian mengakses 6 step protokol ini, ini yang sering digunakan di luar negeri. Nah, kita juga dalam mengakses pasien atau keluarga pasien, kita biasanya ini yang paling terkenal ya kalau di bekerja di bidang paliatif, di bidang apa namanya psikiatri itu kita me, kita harus mengerti pasien kita ini sekarang dalam taraf mana dari Elizabeth Kubler Ross ini ya dia masih denial masih marah bergening sudah depresi atau sudah acceptance tugas kita tugas psikiater tentunya adalah membuat kondisi pasien ini secepatnya di kondisi acceptance tanpa melewati kondisi depresi ini sebenarnya yang paling ideal. Ya namanya wajarlah tahu badannya nggak enak. Tadinya kerja tiba-tiba badannya panas, batuk-batuk, denial, marah tuh pasti orang butuh adaptasi. Nah itu tugas dari psikiater. Bagaimana membuat dia langsung ke acceptance, tidak lewat ke fase depresi. Nah, beberapa protokol breaking bad news itu ber ber berbeda antara budaya barat dan budaya timur, ya, karena tetap breaking bad news itu akan berhubungan dengan budaya, agama, kebiasaan uh, dari masing-masing orang. Ya, enggak apa-apa, protokolnya berbeda, yang penting goalnya sama. Nah, autonomy versus viability, truth feeling, neither. Jadi, kalau kita memberikan sesuatu yang jujur, itu kita tidak destroying hope kita tidak apa ya jadi tidak memfonis pasien ya kita tidak memberikan giving false hope ya jadi harapan palsu PHP kita nggak PHP istilahnya nggak seperti gitu ya uh, jadi disclosing the truth without losing hope jadi namanya kita memberikan hal yang jujur tetapi tidak membunuh harapan dari pasien. Ya, untuk diingatkan hak-hak pasien dari undang-undang kalau nomor 44 tahun 2009 mendapat informasi yang meliputi diagnosis tata cara tindakan tujuan tindakan medis adalah tindakan risiko komplikasi prognosis data tindakan serta perkiraan biaya ini adalah hak pasien jadi kita sebagai dokter kita punya hak punya kewajiban pasien juga punya hak dan punya kewajiban yang mana yang ideal kita masing-masing memenuhi keduanya itu. Oke, sebagai penuh kesimpulan, breaking bad news itu adalah bagian dari seni di bidang ilmu kedokteran. Sebagaimana kita ketahui, kedokteran itu adalah art seni, ya. Namanya bad news, ya always bad news, ya. Nggak, mungkin bad news itu menjadi good news, tuh. nggak mungkin, nah, bagaimana bad news ini membuat kondisi pasien lebih baik? Itu adalah tantangan dari seorang dokter. Itu adalah skill. Breaking bad news itu sangat sulit, tetapi kalau itu bisa diberikan, di disampaikan dengan yang cara yang baik, kemungkinan justru akan memberikan kondisi yang bagus kepada pasien, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi terminal yang mana mungkin mereka masih mempunyai unfinished business itu. Jadi kalau kita bicara palliative care, nanti kita bicara dying with dignity, itu salah satunya fungsi dari breaking back news itu adalah dying with dignity. Ya. Bukan meninggal dengan menderita, tapi meninggal dengan uh, kesiapan, dengan kebanggaan, seperti itu. Oke, ini referensinya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas paparan yang diberikan oleh Dr. Fitri. Saya rasa sangat sangat sangat, sangat bermanfaat sekali ya. Nah, di mana kita tadi ada beberapa poin di sini yang mungkin bisa saya catat adalah mungkin kita sebagai seorang dokter ini tetap wajib ya, Dok, ya, memberikan sebuah informasi kepada pasien dan atau mungkin kepada keluarganya. Terus kemudian bisa disampaikan yang uh, memberikan adalah DPJP utama atau juga didampingi dengan tim. Karena biasanya dengan pasien-pasien uh, kanker ini uh, pengelolaannya adalah secara tim dan multidisiplin seperti itu. Kemudian kapan bisa diberikan breaking bad news? Ya, sooner better. Seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Fitri. Kemudian poin oh, yang berikutnya adalah mungkin uh, kita sering mungkin sebagai seorang dokter itu akan mengalami sebuah dilema di mana keluarga itu yang selalu mengatakan bahwa jangan diberitahu seperti itu. Nah itu yang mungkin kita bisa memberikan sebuah pengarahan lebih lanjut. Kemudian ada enam cara breaking bad news pakai kita tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Fitri seperti itu. Oke, okay. itu adalah beberapa poin dari pemaparan yang menarik dari uh, break, mengenai breaking bad news. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah uh, materi mengenai aspek psikiatri pada uh, pasien kanker dan tata laksananya yang akan disampaikan oleh Dr. Susmeka Savitri. Uh, saat ini Dr. Susmeka Savitri adalah Ketua KSM Psikiatri di RSUP Dr. Karya di Semarang dan juga sebagai seorang spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Untuk waktu dan layar kami persilakan pada Dr. Susmika. Silakan dokter. Terima kasih Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, yang terhormat Bapak Direktur Medik. Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Dr. Agus Urip Spesialis Kedokteran Jiwa dan para peserta webinar online ini. Di sini izinkanlah saya untuk sedikit sharing dalam rangka memeriahkan Hari Kanker Dunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari kemarin itu kami dari KSM Puskesmas mengadakan webinar online ini. Dan di sini saya akan membawa berbagi sharing tentang aspek psikiatri pada pasien kanker dan tata laksananya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Bianti bahwa kanker itu adalah suatu penyakit kronis ya. Dia akan mempengaruhi suatu dimensi tadi fisik dari psikologisnya juga dari sosial dan ekonomi kehidupan daripada pasien itu sendiri sehingga berpengaruh pada kualitas hidup dari pasien-pasien kanker. Di sini awalnya eh, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana apa memberi breaking bad news itu bagaimana dan kadang-kadang juga saat diinformasi di informasi eh, di dengan tidak hati-hati pun eh, saat kita dibilang bahwa kita kena suatu kanker itu kadang suatu apa ya kanker menakutkan itu. Kadang di pikiran pertama penyakit yang mengancam jiwa. Itu yang langsung kadang-kadang ada -kadang dari beberapa pasien yang yang di dalam pikirannya itu langsung oh ini penyakit yang mengancam jiwa ini, gitu. Dan hal ini akan menyebabkan suatu stresor di mana akan jadi suatu masalah psikologis dan sosial juga. Dan juga pengetahuan tentang kanker sendiri pun agak sangat minim di pada di, di, masyarakat juga. Dan hal ini menimbulkan suatu kecemasannya. Kadang-kala -kadang juga respon dari penderita kanker itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Fitri ada beberapa tahap yang harus dilalui itu lebih banyak jatuh ke arah penyangkalan atau denial dan kadang-kadang ini juga peran dari dari DPJP dari apa multidisiplin ilmu ini untuk untuk jangan sampai pasien itu jatuh ke arah beberapa tahap itu jangan ke arah denial dan harus atau ke depresi harus bisa langsung jatuh ke arah menerima, kan? Ya. Kadang-kadang menurut juga Diagnosa kanker itu dapat disertai ada suatu gangguan emosional dan perubahan gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan ini menurut Smessel pada tahun 2001. Eh, Sepertiga dari eh, penderita kanker mengalami suatu kondisi psikologis, ya kan? Dia akan memerlukan kondi, eh, mengalami stres yang memerlukan evaluasi dan pengobatannya. Dan di sini pun akan eh, untuk tata pelaksanaannya bahwa psikoterapi itu penting dalam meningkatkan kualitas hidup penderita kanker yang nanti akan dijelaskan oleh dokter Natalia tentang psikoterapi. Besarnya masalah psikosomatik itu juga dipengaruhi oleh fase diagnosis dan terapinya, stadium penyakitnya, kepribadian dari pasien itu sendiri, coping dari pasien sosial dan spiritual ini yang akan sangat berpengaruh pada individu yang menderita kanker. Dan juga uh, suatu ketakutan, kecemasan, depresi, ada marah, tidak percaya diri, irritable atau anoreksia dan insomnia, ada suatu putus asa dan ada suatu keinginan bunuh diri. Beberapa permasalahannya itu adalah tadi yang saya bilang bahwa persepsi tentang kankernya itu sendiri ya kan, dan juga ketidakpastian setelah terapi terapinya itu apa jadi, sih, bagaimana sih dan setelah terapi ini apakah langsung uh, ada? terkendali atau sembuh ataukah nanti akan relap lagi ataukah umat lagi daripada penyakit kanker itu jadi itu yang akan menjadikan suatu permasalahan-permasalahan bahwa banyak banyak pasien kanker itu yang akhirnya menderita gangguan-gangguan kesehatan jiwanya. Nah, epidemiologi dari gangguan jiwa pada kanker itu atau keganasan itu bahwa gangguan psikiatri pada keganasan itu terkait dari kankernya itu sendiri atau efek samping dari terapi di mana hampir 50 persen prevalensinya itu uh, hampir mencap uh, gangguan psikiatri hampir mencapai 50 persen pada pasien kankernya di mana lebih dari 23-nya berupa gangguan penyesuaian, 10 sampai 15 persennya depresi berat dan sekitar 10 persennya delirium. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa pada pasien rawat inap memperlihatkan bahwa insidensinya lebih tinggi untuk depresi, sekitar 20 sampai 45 persen dan delirium 15 sampai persen dengan penyakit yang berlanjut. Dan seperti kita ketahui bahwa tadi misalnya kita diberitahu dengan breaking bad bahwa kita kena kanker, istilahnya normal kan di stres itu normal ya kalau kita stres itu kan suatu apa suatu uh, sosok penyakit yang yang bisa mengenai kita dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Nah, oh, tak kalau tak normalnya itu kan ada ketakutan, kecemasan, kesedihan itu kan suatu hal yang wajar ya. Dan menjadi tidak wajar atau menjadi stres itu akan menjadi cenderung ke arah untuk depresi atau ansietas. Jadi jadi stresnya menjadi stres yang negatif. Penyebab dari stres sendiri tadi adalah gejala fisiknya, nyeri, kelelahan, gejala psikologisnya ketakutan, kesedihan, dan aspek psikiatrinya itu ada depresi, kecemasan, dan delirium, dan juga ada suatu kekhawatiran dari spiritualnya bahwa apa sih dengan keyakinan-keyakinan dia -keyakinan tentang filosofisnya, agama, dan juga ada kekhawatiran kekhawatiran dari eksistensialnya mencari makna dalam hidup sambil menghadapi kemungkinan kematian yang tadi uh, paliatif itu uh, jadi uh, denektik kematian uh, secara bermartabat aspek psikiatri pada pasien kanker sendiri itu di uh, beberapa penelitian itu banyak adalah gangguan penyesuaian depresi anxiety PTSD organic mental syndrome itu uh, gangguan kognitif delirium dan kemobrain Depresi pada kanker itu adalah dapat menyebabkan kepatuhan dari pengobatan yang buruk dan kemungkinan penurunan kelangsungan hidup pasien itu timbul-timbul daripada gejala depresinya. Mana di sini bahwa peningkatan tingkat depresi pada pasien kanker kanker itu di atas populasi umum 25 persen secara tingkat keseluruhannya. Tapi berbagai berbeda-beda untuk diagnosi dari kanker sendiri misalnya di orofaringe antara 22 sampai 57 persen, pankreas 33 sampai 50 persen, payudara 1,5 sampai 6 persen, paru-paru 11 sampai 40 persen, dan depresi tampaknya kurang umum pada kanker usus besar, keganasan, atau ginekologinya. Depresi dan perkembangan kanker serta mortalitasnya, bahwa depresi itu ditemukan menjadi prediktor kematian yang kecil tapi signifikan, di mana bahwa 26% mortalitasnya lebih besar dengan gejala depresi dan kematiannya 39% lebih besar dengan MDD. Depresi mungkin merupakan suatu faktor risiko independen untuk kematian. Ini tidak terkait dengan perkembangan daripada kankernya itu sendiri, di mana bahwa ada peradangan kronis itu dikaitkan dengan stres dan mungkin mendasari gejala dari depresi. maksudnya untuk sitokin dari proinflamasi itu meningkat pada pasien kanker bagaimana sih kita menilai depresi pada penyakit kanker bahwa diagnosinya itu lebih cender, lebih sering tergantung pada gejala psikologisnya atau kognitif daripada keluhan fisiknya. Jadi banyak keluhan-keluhan daripada gejala psikologisnya. Dan biasanya menunjukkan suatu kemungkinan besar dari depresi itu adalah suatu keputusasaan. Tadi di info bahwa kita kanker mungkin sudah stadium akhir kadang Kadang langsung jatuh ke arah yang keputus asa. Dan juga adanya suatu ide bunuh diri, bahkan dari ringan atau pasif, lebih mungkin menunjukkan depresi yang signifikan. Kalau gejala somatik pada de dan depresi pada kanker itu sendiri, bahwa adanya suatu perubahan nafsu makan dan penurunan kemampuan berpikir bertepatan dengan aku dunianya dan adanya suatu hidup dan kelelahan yang tidak sama. dengan gejala Artinya, yang terkait dengan peningkatan keparahan dan depresi. Dapat saya Jadi adalah campuran depresi atau kecemasan pada pasien kanker bahwa beberapa penelitian mengatakan bahwa 8.265 pasien dengan kanker itu adalah cemasnya itu sekitar 12,4 persen ada kalau depresinya 18,3 persen, kecemasannya di 24 persen, dan 27 tidak memiliki keduanya. Dan biasanya banyak itu pada pada kanker perut, pankreas, kanker kepala dan leher. Tingkat yang lebih rendah itu pada mereka yang merica kanker payudara. Dan juga gejala campurannya pada 2 per 3 pasien kanker yang terdepresi. Jadi ini adalah ada antar campuran dari depresi dan ansietasnya. <San -teman> saya segini aja. Ide bunuh diri pada kanker, bahwa ide bunuh diri itu bisa pasif ya. Dan resikonya relatif bunuh diri itu adalah 12,6 kali dalam minggu pertama. Dan diagnosis kankernya resikonya 3,1 dalam tahun pertama di diagnosis. Faktor resikonya bahwa ada faktor resiko reguler untuk bunuh diri pada populasi umumnya, penyakit lanjutnya, delirium, nyeri, kelelahan fisik, sosial, atau finansial, atau bolak-balik kontrol. Itu kadang-kadang menjadikan suatu faktor risiko untuk keputusasaan daripada pasien kanker diri dan kadang-kadang ada yang menimbulkan ide-ide bunuh diri. Kecemasan dan kanker. Awalnya sih umumnya sebenarnya pada kalau kita di untuk kanker, kita akan cemas, kita sedih, kita khawatir. Nah, kekambuhan perkembangan atau pada kunjungan tingkat lanjutnya di sini bahwa 30 persen pasien itu mengalami suatu kecemasan klinis setelah didiagnosa kanker. Dan yang banyak uh, pada traumatik pada PTSD itu pada pasien dengan kanker payudara. kadang kala kecemasannya itu timbul karena dari gejala dari kankernya itu sendiri, misalnya seperti mual, akatisia, dan nyeri. Kalau untuk psikosis dan kankernya itu, ada timbul gejala-gejala sih -gejala, ada gejala-gejala psikosis yang primer dari deliriumnya psikosis karena kondisi medis umumnya dan psikosis yang diinduksi oleh obat dan di sini juga ada maniak di kanker itu adalah kekambuhan penyakit yang sudah ada di sebelumnya dan juga pengobatan ke pengobatan steroid dan ada juga karena infeksinya dan juga tumor yang sefalit yang bisa menyebabkan manik di kansernya. Uh, penataan gangguan jiwa pada pasien kanker uh, biasanya kita reaktivasi dari diagnosis sebelumnya. Bagaimana uh, pengobatannya yang dulu itu bagaimana. perawatannya juga harus diarahkan secara spesifik. Di sini adalah farmakologis, psikoterapi dan edukasi dan kita juga di sini uh, yang tadi sudah dibilang adanya suatu CLP dan juga sebenarnya kalau di kanker sendiri ada suatu tim yang namanya psikoonkologi. Di sini dilibatkan berbagai multidisiplin seperti dari dokter untuk dokter apa kankernya, untuk psikiatrinya, untuk psikologinya ada juga dari social workernya dan ini diketuakan oleh dokter dari onkologi yang kita sebut biasanya psiko onkologi tim suatu tim untuk bagaimana pengobatan pada pada pasien kanker. Tujuan perawatan psikologi secara keseluruhan itu membantu menjaga hubungan interpersonal, membantu mengembangkan strategi untuk menghadapi krisis yang nyata dan yang diantisipasi, dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi bahwa ada urusan yang belum selesai. Bekerja dengan pasien untuk mengeksploitasi makna suatu kematian, membantu mengelola depresi dan kecemasan atau gejala kejiwaan lainnya yang mungkin timbul dari masalah psikologi atau efek dari pengobatan dari kanker itu sendiri. di sini ada suatu pendekatan dan saya tidak tidak akan begitu menjelaskan pendekatannya karena nanti akan dijelaskan oleh Dr. Natalia. Di sini kita ada nama individual psikoterapi, support group, problem specific support, psikofarmakologi dan ada suatu creating a team yang tadi kita sebut namanya dengan psikologi. psikoterapi psikoterapi itu kan terapi bicara ya kan di sini macamnya banyak ada sportif terapi ada insight oriented terapi ada biofield atau CBT ada meaning basing terapi ada dignity terapi ini untuk pasien-pasien yang kalau dignity terapi biasanya pasien untuk yang paliatif tata laksana depresi dengan kanker yaitu SSRI tetap menjadi suatu pengobatan lini pertama di mana penyelidikan peradangan sebagai kofaktor atau bahkan alasan etiologi untuk depresi. Di sini bahwa SSRI ditemukan memiliki sifat antiinflamasi pada mikroglianya dan SSRI bahkan mungkin memiliki efek antitumor. Ada penelitian in vitro yang menunjukkan bahwa SSRI itu memiliki efek apotosis pada sel karsinoma hepatoselulernya. Dan Depresi bersama dengan gejala kanker kita bisa ngasih coba kita dengan mirtazapin. Di sini mirtasapin bisa membantu mengatasi insomnia, mual dan anoreksia. Bupropion juga bisa membantu mengatasi kelelahan, konsentrasi yang buruk atau ketergantungan nikotin dan velasafin, duloxetin atau trisiklik di depresan dosis rendah itu membantu dengan nyeri, nyeri neuropatik dan velafasi dan SSRI mungkin bisa membantu meringankan hot, fresh, hot dari terapi hormonnya. Kalau untuk tata laksana kecemasan dan kanker bahwa uh, tetap SSR tetap menjadi pilihan utama untuk kecemasan umum dan pencegahan serangan panik. Tapi penggunaan jangka pendek kalau kita misalnya mengasikan benzodiazepin ditoleransi dengan baik obat yang aman dan efektif yaitu sifatnya harus amnestik antiregat membantu mengurangi dampak negatif dari pengalaman pengobatan kanker. Benzodiazepin soderipin dapat digunakan kecemasan terkait prosedurnya, kecemasan antipasif atau fobia spesifik dan kalau obat non benzodiazepin itu untuk mengurangi resiko penyalahgunaan atau ketergantungan bisa bisa kita pakai gabapentin, beta blocker, buspirone atau hidrosin terbukti membantu untuk mengatasi kecemasan. Kalau untuk mood stabilizer itu untuk membantu dengan impulsif lekas marah dan disregulasi dan juga mengobati nyeri neuropatik, hot lesson dan profilaksi kejang di sini litium jarang dimulai dalam konteks kanker kenapa? Karena menyebabkan risiko dehidrasi, kelainan elektrolit dan disfungsi ginjal dan interaksi obatnya. Sedangkan untuk asam valerat dan karbamazepin bisa membantu menstabilkan suasana hati, membawa risiko mereka hematologi dan hepatotoksisitasnya. Kalau untuk antiskotik sendiri bahwa Efek samping dari antipsikotik tertentu dapat membantu menargetkan gejala yang umum pada pasien kanker. Misalnya meliputi kecemasan, mual, cegukan, kehilangan nafsu makan, dan insomnia. Haloperidol merupakan standar pilihan untuk delirium. Di sini bahwa penelitian menunjukkan bahwa lorazepam dan haloperidol memberikan kontrol superior terhadap delirium gelisah pada pasien kanker stadium lanjut. Dan e, ada aripiprazol juga mungkin secara unik mengaktifkan untuk delirium hipoaktif. Di sini meta analisis terbaru menunjukkan pengurangan 50% pada delirium pasca operasi untuk pasien usia lanjut yang diberikan antipsikotik profilaksinya. Dan antipsikotik di situ lebih disukai daripada benzodiazepin untuk kecemasan akut. Dan kita bisa ngasihkan kuatiapin dosis rendah atau olansapin dapat digunakan untuk insomnia ketika hipnotis sedatif dianggap terlalu berisiko. Dan di sini juga untuk cegukan yang sulit diatasi kita bisa memakai haloperidol dan klorpromazin yang uh, anu ya, pulang dokter so, ya? sore kemarin kita skotropik untuk yang dipakai di dalam onkologi tadi dilihat nah sekarang sampai dalam kesimpulan bahwa mengobati kondisi kejiwaan yang dialami oleh pasien dengan kanker dapat meningkatkan tidak hanya kualitas hidup dan prognosis mereka, tetapi juga kelangsungan hidup mereka dan pengalaman pasien kanker itu, dia membutuhkan psikologis adaptasi yang harus dinilai, dievaluasi, dan diobati, diperlukan di samping diagnosis kanker. Dan farmakoterapi diindikasikan untuk pasien dengan gangguan jiwa yang lebih parah, karena pasien ini telah terbukti mendapat manfaat lebih dari terapi gangguan jiwa. Dan ini adalah referensi yang saya ambil. Nah, sekian, terima kasih. Dan saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Susmeka atas pemaparannya mengenai aspek psikiatri. Uh, kemudian kita Beranjak ke sesi tanya jawab, di sini ada beberapa pertanyaan yang uh, yang sudah berhasil kami rangkum. Oh ya, untuk peserta mungkin bisa mengisi di link pertanyaan uh, apabila ingin menanyakan terhadap uh, kami sebagai pembicara. Ini yang pertanyaan yang pertama ini cukup menarik. Ini sebenarnya kepada Dr. Bianti yaitu adalah. Uh, Bagaimana peran aspek kejiwaan terhadap pasien yang meminta untuk eutanasia? Nah, ini dalam kondisi pasien yang kompeten. Nah, kira-kira bagaimana Dokter? Mohon tanggapannya Dokter Dian. Ya. Silakan Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. E, seperti yang kita ketahui kalau eutanasia di Indonesia itu tidak diperbolehkan dan di sini juga uh, mungkin dari undang-undang praktek kedokteran maupun undang-undang kesehatan memang belum dijelaskan lebih lanjut tapi di sini uh, termasuk ke dalam KUHP yaitu kita uh, hukum pidana nah di situ <tuh> dijelaskan bahwa uh, tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang ya, nah ini termasuknya di situ. Jadi uh, untuk etanasia mungkin kita uh, lebih perdalam lagi, kenapa pasien tersebut meminta untuk etanasia? Bagaimana uh, dari segi Psikologisnya pasien sendiri, nah, kenapa dia sampai meminta euthanasia? Nah, ini perlu peranan dari dokter-dokter spesialis kejiwaan ini, ya, untuk mengevaluasi pasien tersebut. Apakah ternyata pasien tersebut menderita depresi itu memungkinkan gitu? Nah, atau juga bisa dia tidak ingin menjadi beban, sehingga menginginkan untuk eutanasia. Nah ini sebaiknya bukan eutanasianya yang dipermasalahkan, tapi kenapa dia sampai meminta untuk ke eutanasia. Nah ini lebih apa diperdalam lagi. Nah ini mungkin uh, sudara nahnya dokter-dokter spesialis kedokteran jiwa ini kalau seperti ini ya peranan kejiwaan sangat penting untuk mendampingi pasien-pasien yang seperti ini gitu ya Dadat. jadi mungkin dari dokter Bianti barusan adalah bagaimana kok bisa sampai seseorang itu meminta eutanasia seperti itu ya, Dadat. Nah, mungkin bisa diberikan tambahan lagi dari dokter Fitri atau dari dokter Susmeka. Monggo Monggo dari dokter Fitri Bagaimana dokter anggapannya Iya memang kalau sih setahu saya memang masih dilarang ya jadi baik dia kompeten maupun tidak kompeten ya tidak bisa permintaan eutanasianya itu dikabulkan. Ya, yes. memang kalau kita melihat pasien iota minta mati itu kan berarti putus asa. Tadi Dokter Mekal sudah mengatakan putus asa itu sebenarnya bagian dari depresi. Ya, nah sebagian besar pasien depresi itu memang ingin mati, apalagi pasien-pasien dengan penyakit terminal yang menderita dengan nyeri, dengan program-program treatmentnya, nah ini memang tugas dari bagian dari tantangan dan tugas dari kami, dari saya, Dokter Meka dan teman-teman di psikiatri yang lain, bagaimana untuk mengelola depresinya, karena tetap kalau memang di ilmu paliatif, kita mengusahakan pasien dengan kondisi sejelek apapun secara fisik itu nanti dying with dignity itu itu bukan hal yang gampang. Kalau sudah sampai dalam taraf itu pasti pasien tidak akan meminta eutanasia. Dari saya tambahannya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin dari dokter Sesmeka mungkin ada sedikit tambahan dok. Kira-kira. Ya, benar kata, benar kata si dokter Fitri. Memang peran dari peran dari kita dari para dokter bagaimana tadi yang tadi dokter Fitri juga sudah menjelaskan bagaimana peran di breaking bad newsnya itu yang yang benar-benar kita harus hati-hati ya kan memberi infonya itu jangan sampai salah salah memberi info info terus pasiennya tidak menerima akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan jadi memang penting banget itu yang tadi yang dokter Fitri jelaskan itu memang di dalam breaking bad news-nya itu dalam eh, bagaimana cara pasien itu harus bisa langsung jatuh ke tahap upset menerima ya kan menerima stresnya, menerima kabar buruknya itu bahwa kanker, apalagi kalau sudah dalam tahap stadium akhir itu kadang-kadang kan jatuh ke arah ke arah keputusasaan bahwa bahwa hidup saya itu sebentar lagi mungkin dia seperti itu terus akhirnya ada pikiran kemana-mana dan itu kan akhirnya akan bisa melemahkan dari fisiknya dia juga gitu loh. Jadi tetap di sini peran peran awalnya dari baking bread newsnya itu amat amat, amat sangat sangat penting apalagi peran nanti caregivernya bagaimana itu loh ya kan yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ramawati untuk diri caregivernya itu aja dari saya baik terima kasih dok oke okay. berikutnya ini ada pertanyaan yang kedua adalah uh, ini mungkin karena dari materi tadi dari breaking bad news ya Dr. Fitri mungkin jadi ada pertanyaan seperti ini bagaimana jika keluarga ini tetap menghendaki untuk tidak memberitahu kepada keluarga yang sedang menderita e, kanker ini jadi keluarganya tuh seperti mengetahui bahwa keluarga yang sedang sakit ini adalah orangnya seperti ini seperti ini seperti itu jadi ini keluarga yang lainnya tuh dok sepertinya jangan diberitahu dok dan lain sebagainya nah kita sebagai seorang klinisi e, itu sebaiknya bagaimana dokter seperti itu mohon tanggapannya dokter. pertanyaannya ya. Ya ini memang yang sering terjadi ya tujuan keluarga itu baik ya dengan tidak harapannya uh, takutnya pastinya tambah stres karena belum siap kalau dia ternyata terdiagnosis kanker karena masih muda karirnya baru bagus anaknya masih kecil misalnya seperti itu itu kita bisa menerima kita bisa tahu uh, alasan dari keluarga oleh karena itu tadi bagaimana sih kalau keluarga itu mengatakan don't tell Ya kita diskusi dulu dengan keluarga, apa yang ditakutkan. Kalau ternyata pasiennya tuh begini-begini, kita siapkan pasiennya bersama-sama. Baik dengan farmakoterapi maupun dengan psikoterapi sampai pasien ini siap. Karena ini kita nggak ngerti apa yang ada di pikiran pasien. Pikiran orang itu yang tahu orang itu sendiri. Orang lain hanya menduga, hanya berpersepsi. Kita nggak ngerti bahwa kita menganggapnya dia pasti akan stres, akan down kalau tahu ternyata setelah disiapkan, setelah dipersiapkan dengan baik pada saat breaking bad news justru dia responnya loh ternyata kok dia bisa menerima ya, dia bisa lebih kuat, dia bisa lebih bersemangat untuk melakukan terapi karena dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang tidak terduga, ini yang kita sama sekali nggak ngerti atau. Uh, Ya ini saya bicara pada cerita yang unfinished business yang ekstrim ya. Ini saya dapat cerita dari senior saya dari Surabaya pada saya ikut workshop Breaking Bad News ini ya. Ada unfinished business yang lucu. Jadi rupanya pasien ini mempunyai maaf dua istri. Yang dua istri ini yang tentunya juga tidak akur. Unfinished bisnisnya apa? Mendatangkan dua istrinya itu bersamaan di rumah sakit yang dia Uh, saat ini sakit. Nah tentu ini kan buat geger jagat maya dunia persilatan ya. Jadi teman senior saya sendiri juga uh, apa namanya juga mendapat tugas yang benar-benar bukan hal yang gampang. Tetapi setelah disiapkan bicara baik-baik dari sisi keluarga A dan B akhirnya bisa uh, apa namanya dua istri ini dipertemukan Uh, apa namanya demi pasien jadi unfinished business satu satu unfinished business ini bisa selesai bisa terselesaikan dengan dengan apa namanya dengan tanpa percocokan dan lain-lain memang persiapannya tidak gampang uh, kita namanya dokter itu mengusahakan semuanya semaksimal mungkin tetapi tetap uh, semuanya dari hak pasien itu ada kalau keluarga tetap setelah diusahakan pasien dipersiapkan keluarga tetap menolak itu juga dokter tidak boleh memaksa tapi paling tidak dalam rekam medis semua persiapan untuk breaking bad news alasan dan ini semua terekam dengan baik sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan dokter juga tidak disalahkan oh ternyata pada saat akhir si pasien itu punya banyak unfinished business yang belum terselesaikan, yang akhirnya menjadi beban dari keluarga. Ya, risiko ditanggung penunggang. Kita dari awal sudah mengatakan, semakin cepat diberikan semakin baik. Mumpung di rumah sakit, semua bisa di, diusahakan ditangani dengan obat maupun tanpa obat. Jadi, aduh kenapa ya dok nggak dari awal ya, ini ternyata begini, begini, begini. Ya oke, semua sudah ada di medik. Keputusan kan tetap pada pasien dan keluarga. Seperti itu, tetap kita mengusahakan yang terbaik, yang maksimal, tetapi tidak memaksakan kehendak dari dokternya juga. Terima kasih. Kemudian itu jawabannya. Eh, sangat menarik ya dok ya. Eh, jadi eh, mungkin kesimpulannya adalah dari breaking bad news-nya dia adalah sooner better ya dok ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian perlu nggak sih dok? Apakah eh, lima tahapan itu perlu kita sampaikan kepada keluarga yang ngotot tadi? Kira-kira, dok, nggak usah dikasih tahu ya, dok, keluarga saya, ketika saya, ketika dia sudah terdiagnosis kanker, supaya dalam kita memberikan edukasi itu perlu atau tidak, ada kita menyampaikan, oh, nanti akan ada masa fase denial dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memberikan masukan kepada keluarga seperti itu, kira-kira bagaimana, dok? Ya, saya pikir semua modalitas perlu ya. Syukur-syukur pasien keluarga pasien bisa diajak bicara. Sekarang ya kalau misal ya kita nggak ngasih tahu ke pasien, tetapi terapinya kemo. Nah pasien itu kan tahu kalau kemo itu jurusannya kanker. Apa nggak repot? Apa kemonya mau ditunda? Atau ya sudah pasnya di kemo tapi dengan bertanya-tanya terus. Nah, kalau bertanya-tanya stres nanti yang tadi dokter Meka bilang, marker an, marker stresnya jadi tambah banyak interlukinnya jadi nggak karu-karuan misalnya seperti itu kan semua memang serba jadi dilema kan jadinya kita nggak ngomong pasiennya kanker tapi programnya kemo dan pasiennya di kemo pasiennya mikir tau aku kilo rokok kok di kemo kan gitu jari rak popo rak popo tapi kok kemo lah jari tv kemo ki kanker lah kan jadinya kan rumit kalau seperti ini ya memang ya itu sebisa mungkin memang pasien diberitahu walaupun tidak langsung ya tidak langsung bu ibu kanker besok kemo nggak seperti itu juga cara memberitahunya mungkin begitu ya baik terima kasih ya selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari untuk di sesi ini kepada dokter Susmeka ya bagaimana mem Bagaimana pertimbangan tentang pemilihan uh, obat antipsikotik? Sebenarnya, pada pasien-pasien kanker betul -betul. ini, seperti yang kita ketahui, bahwa uh, obat-obat antipsikotik itu ada yang uh, first generation, ada yang second generation. Mungkin ada pertimbangan uh, seperti apa pada pasien kanker yang... Kondisi seperti apa mungkin yang bisa kita berikan yang pada pasien dengan first generation atau second generation seperti itu dokter mungkin secara singkatnya seperti apa? Terima kasih pemberiannya itu kan jadi kita lihat juga kondisi kondisi gejala pada pasien itu sendiri kan ya yang tadi saya sudah bilang kalau memang banyak timbul gejala skotiknya itu kan lebih banyak ke arah yang yang bagus itu kan yang ke arah apa yang first generation ya kan yang untuk mengatasi juga dari efek-efek dari kemunya sendiri. Jadi efek itu misalnya yang bagus misalnya ada kayak misalnya ada tambah cekukan kita bisa mengasih haloperidol atau kolpromasi. Jadi kita lihat juga tergantung bagaimana gejala yang timbul pada saat kita melakukan apa pemeriksaan pada pasien itu apakah gejala psikotiknya yang lebih tinggi ataukah cuman ada suatu gejala kecemasan-kecemasan karena antipsikotik pun dosis kecil pun juga bisa dipakai untuk me apa, membantu kecemasan daripada pasien. Jadi kita lihat juga uh, secara keseluruhannya, ya, pemilihan-pemilihan uh, dari obat-obatan antipsikotik itu. Baik, terima kasih. Uh, mungkin um, karena keterbatasan waktu untuk sesi yang pertama, kita akhiri Betul. dengan pertanyaan tersebut. Uh, selanjutnya, kita akan beralih ke sesi yang kedua di mana sesi yang kedua di sini akan ditampilkan adalah dari dr. Natalia Dewi Wardani dan juga dari dr. Rahmawati spesialis kedokteran jiwa. Dari dr. Natalia Dewi di sini akan eh, disampaikan adalah mengenai psikoterapi eh, kelompok ya, Dok ya. Nah, kemudian yang dari kedua adalah dari dr. Rahmawati ya. Yang pertama bisa ditampilkan dari untuk uh, CV-nya dari Dr Natalia Dewi Wadani spesialis kedokteran jiwa ini pendidikan uh, uh, di spesialis di Universitas Indonesia saat ini beliau ini Bekerja sebagai seorang ketua program studi atau KPS psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga sebagai seorang spesialis kedokteran jiwa spes di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang untuk waktu dan layar kepada Dokter Natalia Dewi, dalam pemaparan materi berikutnya kami persilahkan. Terima kasih Dokter Mahesa. Ya. Siang hari ini saya akan memaparkan tentang perlukan psikoterapi kelompok pada penderita kanker. Ya, jadi dalam dekade terakhir ini harapan hidup pasien kanker itu telah meningkat secara signifikan. Jadi, karena inovasi terbaru dalam deteksi dini kanker, pengobatannya banyak pasien telah menjadi seorang survivor kanker, dan populasi survivor kanker ini berkembang jadi lebih banyak. Jadi, sudah berbeda sekali dengan hmm, kanker eh, zaman dahulu. Kalau dahulu, orang banyak yang eh, berpikir, kalau misalnya orang dengan sakit kanker itu kemungkinan untuk eh, meninggal, itu lebih besar, namun dengan inovasi terbaru saat ini banyak uh, survivornya. Jadi banyak orang dengan kanker yang pada akhirnya uh, dideteksi bahwa sel kankernya sudah tidak ada di dalam darah, misalnya seperti itu. Sehingga uh, yang perlu dilakukan berikutnya adalah uh, memantau berapa bulan sekali, seperti itu kadang-kadang untuk uh, memantau sel kankernya. Jadi banyak pasien kanker, uh, tampaknya kalau di awal uh, dia didiagnosis kanker, Uh, itu berarti seperti ta mengalami tantangan uh, tantangan dalam wah nanti hidup saya bagaimana ya hidup saya apa ada masih bisa bermakna dengan saya ada kanker misalnya dengan saya ada kanker ada pergeseran prioritas di dalam hidup yang tadinya tujuannya adalah oh ya kalau bisa saya uh, punya ambisi misalnya bisa meniti karir kalau bisa sampai ke luar negeri misalnya tapi dengan saya mengalami kanker mimpi saya untuk bisa bekerja di luar pulau atau di luar negeri apalagi karena saya harus menjalani terapi itu pupus atau hambatan e, fisik dalam mencapai tujuan misalnya karena fisiknya lemah atau ada hal e, yang lain bengkak dan sebagainya sehingga dia e, merasa aduh jadi sekarang e, hidup saya yang tadinya ada maknanya karena cita-cita saya sekarang saya masih e, punya makna atau tidak ya dalam hidup Nah, kadang-kadang orang dengan kanker berpikir seperti itu. Ya, jadi, bagi sebagian orang, diagnosis kanker ini bisa mengarah pada pengalaman hidup dengan sedikit atau tanpa makna. Nah, jadi makna dalam hidup itu sangat terkait dengan kesejahteraan psikologis dan bisa berubah setelah pengalaman negatif dalam hidup seseorang. Contohnya, di diagnosis kanker itu adalah salah satu pengalaman negatif dalam hidup seseorang nah jadi bagaimana kita menghadapinya bagaimana kita apa yang kita lakukan ketika kita setelah didiagnosis kanker itu adalah contoh mekanisme coping nah jadi kadang-kadang mekanisme coping yang fokus pada makna bisa digunakan merupakan penyesuaian yang memadai terhadap kanker jadi sehingga pasien nggak kanker kedepannya bisa mengalami hidup yang lebih bermakna atau maknanya telah disesuaikan bergeser mungkin yang tadinya cita-citanya adalah berkarir sampai di luar negeri kemudian cita-citanya bergeser menjadi ya setidaknya saya masih bisa hidup atau yang penting saya bisa misalnya menyenangkan orang lain atau membantu orang lain sehingga dia bisa memiliki kualitas hidup dan fungsi psikologis yang lebih baik. Saya bisa lebih uh, kenal sama orang. Saya bisa lebih ngobrol sama orang. Atau saya yang tadinya hanya hidup untuk bekerja. Uh, sekarang saya sudah uh, bisa meluangkan hal-hal lain dalam hidup saya. Misalnya saya punya hobi. Saya suka olahraga. Nah seperti itu. Sehingga intervensi psikologis. Yang fokus pada makna mungkin bisa bermanfaat bagi penderita kanker. Sehingga seseorang dengan kanker bisa meningkatkan penyesuaiannya dalam e menghadapi diagnosis kankernya yang memadai sehingga kehidupannya setelah kanker dan mencegah serta mengurangi e tekanan psikologisnya. Jadi aspek psikiatri dalam terapi kanker. Jadi sekitar 3-55% itu bisa seorang bisa mengalami depresi setelah perawatan. Ini data di kanker payudara ya. Bahkan penelitian terhadap 8.921 wanita dengan kanker payudara, mereka bisa memiliki masalah kognitif yang terganggu, kesadarannya terganggu, ada masalah di fungsi eksekutif. Jadi fungsi abstraksi, pengambilan keputusannya itu terganggu. Kemudian wanita yang menjalani operasi dan kemoterapi bisa mengalami peningkatan tingkat penyesuaian di dan juga kelelahan. Jadi seseorang dengan kanker bisa mengalami gangguan mood. Jadi mood yang depresi atau mood yang cemas pada baik pada kelompok yang menjalani kemoterapi maupun non kemoterapi. Padahal dia sebetulnya tidak ada masalah dengan kognitifnya. Jadi bisa ada yang mengalami masalah kognitif, bisa juga ada yang tidak ada masalah dengan kognitifnya. Nah, jadi berikutnya saya akan membicarakan tentang apa sih perbedaan psikoterapi kelompok dan kelompok support? Nah, jadi kalau selama ini kita sering banyak mengenal, oh ya kelompok-kelompok atau dikenal dengan consumer group. Misalnya consumer group untuk para penyintas kanker, consumer group untuk para penderita epilepsi, consumer group untuk orang dengan sisefrenia yaitu KPSI, consumer group untuk orang dengan gangguan bipolar atau bipolar care Indonesia, Nah, atau Consumer group untuk penderita depresi misalnya Into the Light. Nah itu contoh-contoh nama dari kelompok support atau consumer group. Nah jadi psikoterapi kelompok ini berbeda dengan uh, kelompok support atau consumer group. Jadi saya harap nanti uh, bapak ibu sekalian tidak bingung dengan kedua hal ini. Jadi saya akan membicarakan ini satu persatu. Nah jadi yang pertama adalah kelompok support. Jadi kelompok support itu adalah kelompok dukungan. Uh, jadi misalnya sama-sama survivor kanker payudara. Jadi bisa berkumpul bersama, minum kopi bersama ini contohnya di dalam gambar ini. Terus kemudian saling menguatkan. Terus kemudian nanti misalnya ada salah satu temennya yang sakit saling berkunjung. Atau misalnya nanti kelompok support atau consumer group ini nanti bisa membuat penyuluhan bersama dan sebagainya. Jadi kelompok support atau support group kanker ini adalah kelompok pendukung kanker yang eh, tujuannya adalah pertemuan bagi penderita kanker dan siapa saja yang tersentuh oleh penyakit tersebut. Mereka bisa memiliki banyak manfaat, manfaat. Meskipun banyak orang bisa menerima dukungan dari teman dan dari keluarganya, alasan utama mengapa eh, butuh ada kelompok support group ini, kenapa mereka bergabung dengan kelompok eh, support atau kelompok pendukung ini adalah untuk bersama orang lain yang memiliki pengalaman kanker serupa. Sehingga ibaratnya merasa satu nasib penanggungan seperti itu. Jadi kadang-kadang uh, kalau misalnya cerita sama teman, sama keluarga, ya mereka kan nggak tidak mengalami apa yang saya alami. Jadi sepertinya mereka kurang paham. Tapi kalau misalnya berbicara dengan orang yang sama-sama mengalami uh, kanker, uh, jadi di beberapa pasien merasa, mereka merasa lebih uh, relate ya kalau bahasa uh, anak muda zaman sekarang lebih terhubung uh, karena pengalamannya sama Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa bergabung dengan kelompok pendukung itu bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga kelangsungan hidup pasien. Nah, manfaat kelompok support ini bisa membantu Anda untuk merasa lebih baik, lebih penuh harapan, dan tidak sendirian. Selain itu juga memberi Anda kesempatan untuk berbicara tentang perasaan Anda dan mengatasinya. Setelah itu membantu Anda mengatasi masalah praktis seperti masalah di tempat kerja atau sekolah, Nah, jadi yang dibicarakan tidak melulu, tidak melulu soal kanker saja. Jadi untuk hal-hal sehari-hari yang lain yang mau dibicarakan juga boleh. Kemudian bisa juga membantu uh, mengatasi efek samping pengobatan. Kita bersaling bertanya, dulu waktu kemoterapi setelah itu mual apa yang Anda lakukan? Nah, jadi satu sama lain sharing seperti itu. Nah, jadi akhirnya saling uh, mendukung satu sama lain. Nah, jadi biasanya uh, struktur bentuknya organisasi ya consumer group seperti ini. Kemudian yang kedua adalah psikoterapi kelompok. Nah jadi sebelum bicara tentang spesifik tentang psikoterapi kelompok, saya terlebih dahulu akan berbicara tentang psikoterapinya. Psikoterapi ini atau terapi bicara adalah cara untuk membantu orang dengan berbagai macam penyakit mental dan kesulitan emosional. Psikoterapi ini bisa membantu menghilangkan atau mengendalikan gejala yang mengganggu sehingga seseorang bisa berfungsi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraannya sehingga mendukung untuk penyembuhan orang tersebut. Dalam psikoterapi ini ada beberapa jenis yang berbeda. Jadi beberapa orang mungkin lebih cocok dengan jenis tertentu atau beberapa masalah tertentu akan lebih cocok dengan yang individual atau yang kelompok. Psikoterapi ini Dapat digunakan dalam kombinasi dengan obat-obatan atau terapi lain. Jadi, misalnya seorang penyintas kanker yang mengalami depresi, jadi dia bisa mendapatkan obat antidepresan dan psikoterapi. Contohnya seperti itu: psikoterapi ini bisa membantu baik anak-anak maupun orang dewasa, dan yang bisa, settingnya itu adalah individu, keluarga, pasangan, atau kelompok. Nah, untuk hari ini, kita akan membicarakan tentang psikoterapi yang terakhir ini, ya, yaitu psikoterapi kelompok. Ya. Jadi, psikoterapi kelompok ini uh, terdiri dari satu kelompok dengan satu karakteristik yang sama. yang sama. Bisa pria atau wanita Iuh. Iuh. dari skripsi oh, oh. untuk memiliki yang <tip> uh, diagnosis kanker. Dan sesi terapi akan menyediakan lingkungan yang aman untuk interaksi yang mendukung pendidikan dan berbagai pengalaman. Nah jadi psikoterapi kelompok itu nanti ada terapisnya. Jadi biasanya psikoterapi kelompok itu nanti bisa satu orang terapis tapi akan lebih efektif kalau dua orang terapis. Jadi satu sebagai terapis, satu sebagai koterapis. Dimana terapis dan koterapis ini adalah praktisi kesehatan mental. Bisa psikiater misalnya atau psikolog klinis. Nah kemudian jadi mereka bukan survival dari kanker misalnya. Nah kemudian kelompok-kelompok Terapi ini bisa misalnya bersama-sama ya. mengadakan berlatih kemudian berlatih untuk penerimaan diri atau belajar uh, bagaimana supaya misalnya tidak menyalahkan diri sendiri sehingga lebih uh, bisa ada rasa belas kasih terhadap diri karena banyak juga orang dengan uh, sakit kanker misalnya oh misalnya kanker paru oh ini salah saya karena dulu saya merokok. Nah akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Nah, sedangkan ibaratnya kita hidup disalahkan orang lain saja kita tidak suka apalagi ini diri kita sendiri yang seharusnya berdamai uh, itu diri kita menyalahkan diri kita sendiri tentu rasanya sangat tidak nyaman jadi uh, tahapan kanker dalam kelompok dalam psikoterapi kelompok ini bisa bermacam-macam jadi nanti bisa diatur uh, atau bisa dibuat di, uh, kelompok yang berbeda menurut usia atau menurut dari tahapan kankernya jadi karena bisa untuk orang-orang yang baru didiagnosis dalam perawatan aktif atau selesai dengan terapi bisa juga digabung sehingga nanti bisa saling menceritakan yang misalnya sudah sudah pengalamannya lebih banyak dibandingkan yang baru didiagnosis. Kalau sama-sama baru didiagnosis mungkin semuanya masih bingung. Tapi kalau misalnya di mix ada yang baru didiagnosis, ada yang dalam perawatan aktif atau selesai dengan atau yang sudah selesai dengan terapi. Nah, jadi pada akhirnya Oh, dia juga bisa ya. Jadi, seharusnya ini juga, saya mungkin bisa juga. Nah, jadi akan ada, dia akan tahu, oh, kedepannya bakal seperti itu. Ya. Jadi, psikoterapi kelompok itu sebetulnya ada banyak, bisa psikoterapi kelompok dengan psikoterapi suportif, bisa ada psikoterapi kelompok yang berpusat pada makna bisa ada juga psikoterapi kelompok yang berpusat pada misalnya pelatihan CBT atau DBT. Itu beda-beda. Namun seringkali untuk menderita kanker yang banyak dilakukan adalah psikoterapi kelompok yang berpusat pada makna. Jadi intervensi ini efektif untuk penderita kanker yang bisa meningkatkan makna hidup pribadi seseorang dengan sakit kanker, kemudian kesejahteraan psikologisnya dia, kemudian ada juga penyesuaian mental terhadap kanker dalam jangka pendek, Selain itu juga bisa mengurangi tekanan psikologis dalam jangka panjang. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa didapatkan oleh seorang dengan sakit kanker yang bisa yang mengalami yang ingin menjalani psikoterapi kelompok. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dokter Maisa. Terima kasih kepada Dr. Natalia atas pemaparan yang diberikan tentang perlukah psikoterapi kelompok pada penderita kanker. Kemudian di sini yang bisa kita coba untuk dapatkan adalah bahwa psikoterapi kelompok itu pesertanya adalah para penderita kanker yang memiliki kesamaan pengalaman kemudian dan hanya tidak tidak hanya dalam kondisi yang masih baru saja ya dok jadi bisa dari yang sudah melewati bahkan yang masih masih baru terdiagnosis itu juga bisa masuk ke dalam uh, kondisi uh, masuk ke dalam kelompok untuk dilakukan uh, psikoterapi secara bersama-sama seperti itu kemudian selain itu yang bisa kita dapatkan dengan uh, psikoterapi kelompok adalah Uh, ini tidak hanya membicarakan tentang masalah kanker itu sendiri, tetapi uh, permasalahan yang dihadapi secara praktis setiap hari, misalkan uh, bagaimana rasa setelah dilakukan uh, kemoterapi, kemudian, atau uh, mungkin praktis sehari-hari, mungkin bagaimana rasanya mengurangi mual, atau bagaimana kalau tidak kuat, dan lain sebagainya, itu bisa sharing antara satu peserta dengan peserta yang lain. Dan uh, harus didampingi oleh seorang terapis seperti itu mungkin. Selanjutnya yang uh, kita pemapa, beralih ke pemaparan yang kedua yang terakhir ini adalah dari Dr. Rahmawati, yaitu yang akan menyampaikan materi yang berjudul Burnout pada Caregiver. Jadi uh, ditekankan pada Caregivernya apakah terjadi burnout atau tidak. Nah, kemudian dari ya dari Dr. Rahmawati ini saat ini sebagai staf KSM Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang dan juga sebagai seorang spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Untuk waktu dan layar kepada Dr. Hamawati kami persilahkan. Terima kasih Dr. Mahisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat jiwa. Kali ini menyambung dari Tadi tentang presentasi dokter Natali, kalau ya, tadi membahas tentang penderita kanker, kita uh, sekarang beralih kepada bun pada caregiver penderita kanker itu sendiri. Pendahuluan, sebagaimana kita ketahui bahwa kanker itu adalah Uh, penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal ya oleh sel-sel jaringan tubuh yang kemudian berubah menjadi sel kanker. Salah satu kanker itu merupakan salah satu penyakit kronis yang paling mematikan ya uh, pada peringkat kedua setelah uh, jantung tentunya. Di dunia setiap 11 menit ditemukan satu orang penderita dun meninggal dunia ya uh, dengan kanker dan setiap tiga menit ada satu penderita kanker baru. Ya, Serikat Pengendali Kanker Internasional atau UICC tahun 2020, 2030 diprediksi akan terjadi peningkatan penderita sebesar 300 persen ya, di seluruh dunia. 70 persen yang diantaranya yang menyumbang adalah negara berkembang di mana Indonesia itu diperkirakan 1,4 ya dari setiap 1000 penduduk atau kira-kira dua -kira lah ya atau sekitar 330 orang. penderita kanker tentu tadi yang disebutkan ya ada stres ya. Kemudian ada penolakan terhadap penyakitnya, kemudian terjadi juga kehilangan nafsu makan, nyeri yang sangat hebat ya. Kemudian sulit yang melakukan kegiatan sehingga penderita ini mengalami gangguan fisik maupun mental ya dia otomatis tidak bisa sendiri jadi harus ada pendamping atau caregiver tugas pendamping atau caregiver di sini adalah memberikan dukungan emosional dan pemberian sarannya juga sebagai asisten dalam pekerjaan rumah tangga ya, melayani semua, kemudian kepentingan pasien ya, perawatan di pasien ya, di sini caregivernya yang kita maksud adalah keluarga ya, kemudian mengatur keuangannya, membuat keputusan tentang perawatan dan berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan formal ya, harus berhubungan dengan dokter kemudian perawatan di rumah sakit dan sebagainya selain itu juga sebagai asisten untuk pengaturan secara finansial nah, pendamping atau caregiver ini nah, dari anggota keluarga ya berperan sangat penting ya mendampingin pasien bertanggung jawab dan ini hal ini tidak mudah ya ini berlangsung selama uh, pasien penderita pen, kanker ya yang biasa berlangsung kronik sehingga eh, bisa mengalami stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Akibatnya berdampak terjadinya burnout. Nah, apakah burnout itu sendiri? Burnout itu adalah suatu kondisi kelelahannya baik fisik maupun mental. Dan ini eh, mengalami stres yang berlebihan ya pada mental ini dan berkepanjangan. Kondisi ini membuat caregiver jadi kewalahan ya kelelahan secara emosional, ya kemudian akhirnya merasa tidak mampu bertanggung jawab dan kehilangan minat maupun motivasinya. <tuh> Efek negatif burnout mengurangi produktivitas, ya menguras energi, sinis memandang hidup, ya merasa tidak bisa apa-apa, berdampak ke segala aspek, ya baik kehidupan pribadi, pekerjaan maupun hubungan dengan sekitarnya. Adapun selain dampak mental juga berdampak kesehatan fisik ya jadi mudah sakit ya rentan terkena penyakit jantung maupun diabetes. Nah ini adalah dia kembonot menurut dimensi ini ya sejanya karena stres kerja yang intens dan lama mengabaikan keluhan fisik, emosional, sikap dan mental, kemudian perasaan yang merasa tidak penting. Dan ini akibatnya terjadinya penurunan kinerja dan efek negatif lainnya. Bah, bagaimana cara mencegah burnout itu? Langkah-langkah mencegah burnout, langkah pertama sadari. Jadi misalnya kita sudah merasa stres ya, merasa terbebani ya, sadar bahwa kemudian periksa diri anda secara teratur ya, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi perasaan tersebut. Kemudian langkah kedua, melakukan percakapan teratur dengan teman dan keluarga yang mendukung dan peduli seperti tadi yang dikatakan oleh Dokter Natali. Jadi ada kelompok support ya, yang sesama caregiver ya, bercerita apa saja ya, sesama pengalamannya ya, apapun yang mereka lakukan selama ini. Langkah ketiga, akui perasaan Anda. Jadi memang sih kayaknya saya sudah stres, saya sudah ini ya, jenuh dengan keadaan ini. Jadi akui. Kemudian cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang Anda rasakan. Langkah keempat, peduli dirimu sendiri ya. Dengan cara melakukan perawatan rutin ya. Yang biasa ke salon, ya ke salon. Misalnya dengan perawatan rambut dan sebagainya. Kemudian langkah kelima, nah ini bergabung dengan grup yang pendukung tadi ya, grup support tadi. Kemudian langkah keenam, cari bantuan profesional jika Anda merasa tidak mampu mengatasi burnout sendiri. Nah, strategi perawatan diri sebagai caregiver kanker. Nah, ini perlu perawatannya. Makan dengan baik dan sehat. Maksudnya teratur ya dengan gizi yang cukup ya. Tidur 7 sampai 9 jam setiap malam ya. Kemudian istirahat cukup dan banyak bersantai. Kemudian lakukan olahraga secara teratur, dianjurkan 4 kali dalam seminggu, dalam tiap kalinya adalah 30 sampai 40 menit ya. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental tadi, periksakan apabila ada gangguan fisik dan konsultasikan bila ada uh, merasa ada gangguan mental atau depresi atau cemas ya kemudian upayakan hindari stres ya dengan melakukan hobi-hobi ya disayangi bertemu dengan teman sahabat cerita ya curhat atau jalan-jalan kemana ya Kemudian, sediakan waktu untuk bersantai bersama keluarga, kemudian melakukan hobi. Nah, jangan lupa taat beribadah, ya. Ibadah selalu banyak berdoa, jadi kita berikhtiar dan ya, dibarengi dengan berdoa. Nah, strategi membangun ketahanan mental, bagaimana sih seorang caregiver agar mentalnya tahan, ya? Perkuat, ya. Dalam setiap pagi, luangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk mengatur dan memberi otaskan hari ke depannya. Misalnya, bisa kita akan mengerjakan apa nih ya? Tujuan yang akan dicapai apa ya? Kemudian berikan pujian bahkan untuk keberhasilannya ke sekecil apapun. Kemudian baca tentang tentang kanker ya, yang itu nanti bisa membantu uh, memberi informasi ya pada anda yang jelas tentang kanker. Kemudian jangan meremehkan peran anda itu yang terpenting bahwa anda itu adalah melakukan hal yang penting. Anda sangat berperan di sini. Kemudian lakukan sesuatu yang kreatif ya, kreatif ide-ide kreatif terus mencoba sesuatu yang baru ya untuk melepas segala kejenuhan. Nah, kemudian pikirkan sesuatu yang baru yang Anda pelajari hari ini. Kemudian pikirkan hal-hal yang telah Anda capai hari ini, cari hal-hal yang positif, terus kemudian untuk banyak melatih bersyukur ya. Oh, ternyata hari ini sudah banyak kemajuan, alhamdulillah. Ya bersyukur. Kemudian yang terakhir di penghujung hari juga membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri. ringkasan ya kita tahu bahwa kanker adalah penyakit kronis yang paling mematikan di dunia. Penderita kanker bisa mengalami gangguan mengalami gangguan fisik dan mental ya sehingga sangat membutuhkan pendamping atau caregiver. Pen, sebagai pendamping bisa terjadi stres yang berlebihan ya mengalami stres yang berlebihan dan berkepanjangan dan akhirnya mengalami burnout burnout yaitu suatu kondisi kelelahan baik fisik maupun mental ya stres berlebihan berkepanjangan sehingga mengakibatkan kehilangan minat dan motivasi dan ini akan berdampak ke segala aspek mencegah burnout sadari periksa diri anda secara teratur peduli diri sendiri melakukan percakapan teratur dengan teman dan keluarga bergabunglah dengan grup pendukung dan cari bantuan profesional bila anda tidak bisa mengatasi burnout sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Rahmawati atas pemaparannya mengenai burnout pada caregiver. Oke, okay. uh, ternyata setelah melalui pemaparan tersebut dapat kita ketahui ya uh, bahwa caregiver itu memiliki peranan yang sangat sangat besar terhadap Perawatan penderita kanker seperti itu karena hmm, pada pada caregiver ini bisa juga terjadi kelelahan secara emosional sehingga akan menurunkan tanggung jawab terhadap perawatan pada keluarga yang menderita kanker tersebut. Ternyata tadi juga dari pemaparan tersebut bahwa ada lima cara untuk mencegah terjadinya burnout seperti itu. Oke, okay, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Uh, yang pertama ini akan coba saya bacakan ya, uh, bagaimana menghilangkan distress, khususnya di masa pandemi, terutama bagi kita nakes, apalagi yang bertugas di zona merah. Ini monggo dokter, uh, bagaimana untuk menurunkan distresnya di masa pandemi seperti ini monggo dari dokter Natalia mungkin terima kasih dokter Maisa saya mencoba menjawab walaupun tadi topik burnout sebenarnya oleh dokter Rahma ya ya mungkin saya coba jawab nanti minta tolong dilengkapi ya dokter Rahma ya jadi bagaimana menghilangkan menghadapi burnout untuk tenaga kesehatan ya di masa pandemi ini mungkin kalau tadi Dokter Rahma kan sudah mengungkapkan tips-tipsnya ya. Nah, jadi uh, uh, jadi uh, seseorang nakes tenaga kesehatan di era pandemi seperti ini, nah mungkin uh, bisa disadari uh, dulu apanya yang membuat dia merasa uh, kurang uh, merasa kur, uh, kurang pas, misalnya apa jam kerjanya atau misalnya dia dengan angka pertambahan covid yang yang membuat dia jadinya cemas atau misalnya ternyata khawatirannya dengan uh, di tempat kerja uh, dia menghadapi pasien covid kemudian ada khawatiran karena di rumah ada seseorang ada yang uh, dengan uh, autoimun atau penyakit penyakit komorbid nah jadi hal-hal seperti itu yang uh, mungkin lebih dispesifikan dulu sebetulnya uh, di sebelah mananya yang membuat dia jadinya lelah atau misalnya dia hanya dengan segala berita COVID yang selama ini ada. Nah, jadi kalau ada hal-hal tersebut, nanti mungkin untuk kira-kira apa yang bisa dilakukan itu akan bisa lebih spesifik. Karena yang membuat burnout bisa jadi salah satu aspek saja dari beberapa yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau kita tahu detailnya yang mana, sehingga kita bisa ambil langkah sesuai detailnya itu. Nah, namun ya membedakan kemudian pola hidup yang seimbang, gaya hidup yang baik. Jadi ibaratnya ketika tidak sedang bertugas ya di rumah refreshing. Kalau sekarang kan memang jalan-jalan dibatasi ya. Jadi refreshing pun yang tidak usah pakai keluar rumah kira-kira apa yang bisa membuat Anda sebagai tenaga kesehatan bisa merasa lebih segar atau bisa merasa lebih senang atau atau ter ter uh, merasa refresh lagi uh, ketika sedang tidak bekerja bisa ada beberapa orang yang misalnya suka nonton film atau misalnya mendengarkan musik atau misalnya olahraga yang rutin dilakukan nah jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang hal-hal sederhana itu bisa dilakukan nah kadang-kadang ada misalnya orang yang bernyaut oh ya karena merasa overwhelmed dengan tugas-tugasnya jadi, ketika di jam dia pulang ke rumah, di jam dia istirahat, itu maunya hanya tiduran saja. Nah, kemudian jadi ada pola hidup yang kurang sehat, di mana pola hidupnya kurang seimbang, misalnya olahraganya atau misalnya berjemurnya itu tidak diperhatikan. Nah, jadi. Uh, yang pertama tadi uh, mencoba mengenali apa yang membuat dia burn out, terus kemudian yang kedua coba pola, pola gaya hidup yang uh, seimbang silahkan terutama bila ingin menambahkan terima kasih uh, jadi benar ya kita harus uh, mengerti yang membuat burn out itu dimananya ya uh, jangan lupa kalau misalnya tadi ya kita menyadari kenali bahwa memang itu sudah uh, merasa krek ya gitu ya uh, konsultasikan kalau anda belum di, tidak bisa mengatasi uh, sendiri ya out kita bisa mengkonsultasikan kepada ahlinya profesional atau uh, bisa tugas-tugas uh, anda itu didelegasikan kalau memang sudah benar-benar uh, dalam keadaan out ya seperti itu uh, selain itu uh, uh, seperti yang dikatakan dokter Natalia, di saat tidak Bekerja sekarang, misalnya di saat yang senggang untuk relaksasi, relaks, benar-benar mengerjakan misalnya hobinya, ya hobinya yang hobinya benar-benar uh, merasa relaks ya santai ya. seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dok atas tanggapannya. Ini saya kira mungkin ada sedikit maksudnya saya untuk merangkum ya dok ya artinya yang pertama adalah kita harus bisa mencari tahu apa sih yang menyebabkan kita burn out seperti itu ya dok. Terus kemudian yang kedua adalah mungkin kita bisa mencari kegiatan-kegiatan yang kita sebenarnya tidak monoton. Artinya kita ketika setelah selesai dari pekerjaan seperti itu kita mencari sebuah sesuatu yang baru, walaupun itu tidak harus dengan keluar rumah. Kira-kira seperti itu ya dok ya. Oke. Okay. Siap. Oke, okay. ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan berikutnya ini ada dua pertanyaan yang bisa dijadikan satu ya. Jadi, bagaimana bagaimana cara untuk membina penderita kanker yang selalu merasa bersalah, Dok? Karena mengetahui kondisinya yang saat ini adalah wah saya ini adalah seorang penderita kanker seperti itu. jadi merasa bersalah kenapa saya harus hidup saya seperti ini dan sebagainya sebagainya seperti itu nah bagaimana sikap kita sebagai seorang uh, klinisi atau praktisi di dunia kedokteran ini uh, memberikan sebuah edukasi atau sebagai uh, cara apa yang bisa kita lakukan kemudian disambung dengan pertanyaan cara menghadapi pasien yang tadi itu yang mer terus-menerus merasa bersalah ini akhirnya pasien menolak eh, mengenai rencana pengobatan terhadap kankernya. Nah, ini kan biasanya akan terus-menerus ya, mungkin dari burnout dari si pasiennya itu sendiri, atau mungkin dari justru juga bisa ada dorongan dari support system yang kurang baik juga seperti itu ya dok. Mohon tanggapan dari dokter Natalia dan dokter Rahmawati. Silakan dok. Munggu? Mm -mm. Jadi uh, seorang orang yang merasa bersalah gitu ya. Uh, kita uh, lakukan psikoterapi ya. Kita carikan psikoterapi. Ter jadi memang kita harus mendalami. Kita memberikan motivasi. Kemudian uh, Ibiti, ya. Kita masukkan uh, cara berpikir dia itu selama ini tuh uh, harus kita anukan ke hal yang positif ya cara berpikir bagaimana dia berpikir positif bagaimana memandang satu uh, penyakitnya ya uh, bagaimana itu uh, oke okay, karena bersalah itu wasul yang lampau sekarang yang kita hadapi bagaimana menghadapi sesuatu yang sudah terjadi ya. jadi kita berpikir uh, apa <tuh> memerubah positif, uh, cara berpikir dia cara positif bagaimana jarak masa depan ini terus kemudian kita beri pengertian bahwa pengobatan sekarang sudah canggih loh untuk uh, kanker ya jadi angka uh, keberhasilan dari tenaga medis kita untuk mengobati kanker itu sudah sangat cukup tinggi ya meningkatkan kualitas hidup jadi itu semua nanti kita bangkitkan dengan CPT jadi Dani perasaan yang merasa berdosa perasaan yang merasa Uh, pesimistis ya kita bangkitkan perlahan-lahan ya dengan CBT dengan uh, berpikir soal positif ya uh, saya rasa itu kemudian juga uh, bagaimana mencermati ya kita kembalikan kepada uh, seperti tadi ya taat beribadah ya kita kembalikan pada rezeki masing-masing bahwa ini adalah suatu ujian ini suatu cobaan ya uh, yang kita harus menghadapinya ya uh, seperti itu saya kira mungkin dokter mau menambahkan terima kasih dokter Rahma. ya jadi tadi dokter Rahma sudah menerangkan uh, tentang uh, psikoterapi ya jadi uh, untuk seseorang dengan kanker dia mengetahui kemudian dia merasa bersalah nah jadi di sini kita mungkin juga perlu mempertimbangkan sebelum kita melakukan psikoterapi terhadap uh, penderita kanker tersebut kita juga perlu nih kalau tadi di slide-nya Dokter Fitri disebutkan tentang ada tahapan penerimaan ya uh, pada seseorang yang um, didiagnosis kanker jadi sesuai uh, dari tahapan Elizabeth Kubler-Ross itu, apa dia ada di tahapan yang mana? Apa dia uh, anger, denial, bergening, depresif, atau sudah acceptance? Nah, tentunya kalau dia merasa bersalah, belum acceptance ya dia. Dia masih merasa bersalah itu, apa dia sudah depresif uh, atau dia sedang di uh, bergening? Nah, misalnya uh, dia lebih di, 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 di fase yang mana? Terus kemudian juga, Uh, sebenarnya yang kita lakukan dalam psikoterapi seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Rahma itu adalah uh, mendampingi uh, bagaimana seseorang yang dengan kanker uh, itu melewati fase-fasenya itu. Jadi uh, supaya dalam fase-fasenya itu nanti ibaratnya bisa terlewati dengan baik sehingga tidak ada salah satu uh, memanjang di salah satu ter fase tertentu misalnya Memanjang di fase depresinya, fase depresinya itu terus-terusan, sehingga acceptance nggak enggak kunjung muncul nih, itu tentu juga enggak ses bukan sesuatu yang baik. Nah, jadi dengan psikoterapi seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Rahma, harapannya kita mendampingi di fase-fase tersebut. Nah, jadi, kita memahami fasenya itu penting, kemudian kita dampingi sehingga masing-masing fase itu bisa dilalui uh, tanpa terlalu banyak uh, friksi atau konflik tanpa terlalu banyak gejolak ya mungkin ya. Uh, jadi pada akhirnya uh, bisa uh, dilewati dengan baik karena semua orang melewati fase-fase itu sehingga bisa uh, acceptance yang kita harapkan itu bisa segera tercapai terus kemudian dalam tahapannya itu tadi bisa dilakukan psikoterapinya itu kan bisa dilakukan dalam jenisnya itu sportif saja atau dengan cara mengubah pola pikirnya misalnya dengan kognitif behavior terapi atau terapi kognitif perilaku atau dengan misalnya yang berpusat pada makna kalau tadi di slide saya kita membahas tentang psikoterapi kelompok yang berpusat pada makna ya jadi bisa di diagnosis kanker itu adalah suatu Uh, titik balik bagi seseorang untuk dia mempertimbangkan ulang. Jadi yang uh, seperti contohnya tadi, uh, seseorang yang tadinya uh, yang bermakna buat dia adalah pekerjaannya, dia mau bekerja, jadi seorang uh, pekerja keras yang uh, mau bekerja sampai di luar pulau atau sampai di luar negeri. Nah begitu dia mengalami uh, atau didiagnosis kanker, itu dia jadi uh, suatu titik balik dalam hidupnya untuk dia mempertimbangkan ulang apa memang e, hal itu pekerjaan yang harus sampai seperti itu yang e, sangat bermakna bagi hidup saya atau yang mana nih oh ternyata setelah saya didiagnosis kanker saya melihat banyak hal di dunia ini yang misalnya saya belum lihat selain aspek pekerjaan saya jadi misalnya e, saya melihat orang dengan e, sesama penderita kanker seperti saya butuh bantuan dari orang lain dan bagaimana misalnya kayak kon, e, kelompok konsumer tadi kelompok support group itu misalnya di kotanya belum eh, belum banyak sehingga orang-orang dengan diagnosis kanker di kotanya itu belum bisa saling berkumpul dan saling memotivasi sehingga pada akhirnya yang tadinya dia fokus hidupnya yang bermakna buat hidupnya hanyalah pekerjaan kemudian dia punya fokus lain bahwa berkumpul bersama penyintas kanker seperti dia saling memberikan dukungan oh ini ada seseorang yang terdiagnosis kanker baru ayo kita semangati nah jadi ada hal-hal yang membuat dia berubah maknanya yang tadinya makna hidupnya itu adalah misalnya kepekerjaan berubah menjadi yang lebih sosial. Misalnya seperti itu. Itu permisa itu per, uh, per salah satu contoh saja. Nah, jadi uh, itu contoh yang uh, bisa uh, didiskusikan uh, dalam uh, sesi uh, psikoterapi uh, ketika ada seorang yang didiagnosis kanker pada akhirnya uh, menyalahkan diri sendiri. Uh, sehingga harapannya uh, bisa terlalu dengan baik dan kemudian dia bisa uh, berpikir uh, apa yang bisa dia lakukan selanjutnya uh, dengan uh, dia ada diagnosis kanker nah, seperti itu ter Iya terima kasih Dok uh, mungkin ini juga ada yang tadi beberapa pertanyaan yang muncul ada tambahan pertanyaan uh, Bagaimana kan cara mempercepat Melewati fase-fase yang tadi telah dijelaskan, sehingga sampai terjadi acceptance. Mungkin uh, penjelasan dari Dr. Rahmawati dan Dr. Natalia juga bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Artinya, uh, dalam sesi psikoterapi seperti itu juga kita akan menciptakan sebuah fokus-fokus baru, sehingga penderita kanker itu tidak hanya berfokus pada uh, kanker itu sendiri, bahwa kita bisa membuka cakrawala uh, tentang uh, sosial, kita bisa membuka pan sudut pandang yang lain tentang uh, sebagai walaupun so, sebagai seorang penderita kanker juga sebagai seorang uh, kanker survivor yang bisa memberikan uh, support system bagi penderita kanker yang lain bisa melalui uh, psikoterapi kelompok seperti itu yang tadi yang telah dipaparkan oleh uh, dr Natalia dan juga dr Rahmawati. Berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter mungkin bagaimana nih cara mengurangi rasa bersalah? pada seorang caregiver ketika terjebak dilema antara memperhatikan diri sendiri atau memperhatikan kebutuhan keluarga yang sedang menderita kanker. Ini karena kan memang butuh support system. Nah, tetapi kan ada untuk kadang kala ada penderita atau keluarga itu yang merasa bahwa saya sendiri ini sudah berat, cukup berat dok. Biasanya seperti itu juga ya dok. Biasanya tanya kepada kita. Saya itu sendiri cukup berat lah ini. Sekarang saya harus menjadi seorang caregiver yang dengan syarat yang begini, 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 begini. Dan mungkin yang bisa terjadi sebu sebuah burnout yang tadi yang telah dijelaskan sama dokter Rahma. Kira-kira bagaimana tanggapan kita sebagai seorang klinisi dok dalam menjawab tantangan hal seperti itu? Monggo dokter Natalia atau dokter Rahmati. Selamat saya jawab pertanyaan nomor satu dulu ya nanti biar ada drama yang uh, nomor dua uh, ya jadi uh, karena nomor satu tadi uh, bagaimana sih mempercepat uh, fase-fasenya jadi sebetulnya bukan masalah cepat atau lambat ya jadi fase-fase itu semua orang berproses jadi masalah uh, jadi relatif cepat atau lambat itu kan relatif uh, uh, jadi bukan masalah cepat cepat atau lambatnya karena cepat atau lambat itu relatif tapi bagaimana kita mendampingi prosesnya sehingga prosesnya itu bisa uh, berjalan uh, tanpa terlalu uh, bergejolaknya itu jadi kalau uh, oh ya apa sih yang membuatmu terus uh, apa namanya kok tak kok denial terus misalnya atau marah terus oke okay. jadi ibaratnya itu yang dibahas terus kemudian nanti uh, pada akhirnya kemarahannya bisa reda Terus kemudian, ketika kameranya reda, uh, oh iya, denialnya di sebelah mana? Oh, oh iya, oh iya, berpikirnya seperti itu ya, uh, padahal sebenarnya di situasi seperti ini, uh, faktanya seperti apa. Nah, kemudian, uh, misalnya, uh, bergeninya kemudian mulai ada uh, menyalahkan uh, diri sendiri. Nah, jadi, uh, bergeninya tuh tuh bagaimana tipe, karena satu dan lain orang tentu pemikirannya berbeda-beda ya di fase di fase fase masing-masing fase itu jadi adalah dengan memahami di orang tersebut di fase ini apa yang dia marah, membuat dia marah apa yang membuat dia masih denial apa yang bergeningnya bagaimana atau yang membuat dia depresi di sebelah mananya atau pada akhirnya yang uh, harapannya nanti itu bisa menjadi uh, acceptance jadi yang lebih penting adalah pemahamannya ya, jadi ibaratnya uh, dengan kita bisa uh, mendampingi dan pada akhirnya bisa memahami pada akhirnya kemudian membantu uh, seorang uh, dengan penderita kanker itu memahami apa yang dia rasakan uh, dan bisa menamai emosinya dan masalahnya nah, pada akhirnya uh, kita bisa tahu apa yang bisa bisa lakukan dan harapannya bisa melewati fase dan fase de demi fase dengan baik. Demikian uh, untuk pertanyaan yang pertama, ya terima kasih dok. Mungkin ada tambahan dari dokter Rahmawati untuk uh, yang kedua juga. Yeah. Uh, untuk pertanyaan kedua mungkin ya, Dok. Uh, jadi memang ya. Uh, Seorang caregiver memang di, di dilema ya, antara memperhatikan keluarganya atau memperhatikan dengan yang mendampingi sakit. Nah, ini perlu dibicarakan dalam keluarga besar itu ya. Misalnya, dibutuhkan bersama, bagaimana masalah finansial, misalnya pembagian tugas ya. Misalnya, yang sakit ini ibunya ya, kemudian didiskusikan dulu, misalnya anaknya mungkin ada yang lebih mampu ya untuk menanggung ini untuk biayanya atau uh, oh ternyata nanti ditugaskan yang uh, memang dia uh, masih belum anu ya kerjaannya mesti lebih banyak waktu luangnya jadi harus diskusikan dulu atau dalam antara suami dan istrinya mungkin siapa yang bertugas ini kemudian dibicarakan dulu jadi nanti akan terjadi kesepakatan ya seperti itu karena memang juga caregiver harus uh, dukungan finansialnya juga ya sangat dibutuhkan untuk pakainya ya seperti itu uh, kemudian uh, untuk yang tadi ya uh, yang fase fase dari saya menambahkan jadi memang harus dipetani satu satu ya masing-masing uh, orang per orang itu berbeda-beda di dalam uh, fase yang mana itu, makasih. baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Uh, untuk sesi tanya jawab yang kedua ini mungkin uh, dengan terpaksa kami akhiri, mungkin masih banyak pertanyaan. tapi uh, waktulah yang membatasi kita sampai siang hari ini, mulai dari jam 10 sampai pukul setengah satu. Uh, kiranya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah dari medis online ini adalah bahwa eh, pada penderita kanker, khususnya, ya, jadi kita itu harus selalu aware sebagai seorang klinisi, tidak hanya berpikir mengenai tentang kanker itu sendiri, tetapi bagaimana eh, kita bisa mengelola support system yang cukup baik sehingga pada caregiver itu tidak terjadi burnout, dan tadi sudah dijelaskan pemaparan bahwa. Eh, burnout yang terjadi pada caregiver dan juga mengenai uh, cara mengatasinya. Kemudian pada pasien-pasien atau penderita kanker tersebut sendiri melalui psikoterapi kelompok, kita juga bisa memberikan sebuah sumbangsi uh, untuk mengurangi uh, perasaan bersalah dan hal-hal yang tidak nyaman pada diri pasien. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui mengenai menyampaikan uh, berita uh, atau breaking bad news itu kita memiliki prinsip bahwa sooner better. Jadi kita harus bisa tetap memberikan sebuah informasi walaupun itu sifatnya tidak nyaman bagi penderita. Kemudian mengenai aspek terapi, kita juga harus bisa lebih fleksibel, terutama apakah terapi yang dibutuhkan itu apakah berasal munculnya dari gejala-gejala yang disebabkan dari Uh, kondisi psikisnya itu sendiri secara fungsional ataupun secara organik entah itu dari uh, metastasis ataupun mungkin dari uh, pengobatan yang dialami oleh penderita kanker. Untuk itu uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari peserta. Uh, saya kiranya mohon maaf apabila menjadi moderator kurang uh, begitu cukup baik apabila adalah salah kata juga dan menyinggung mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kepada yang terhormat Dr. Mahesa Permana Kardi, spesialis dokteran jiwa, selaku moderator pada acara pagi hari ini. Baik, para hadirin dan sahabat sehat sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber moderator serta para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya menginformasikan kepada dokter, senior, teman sejawat, dan sahabat sehat, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube at Rumah Sakit Karyadi, bahwa sertifikat 3 SKPID-nya akan kami kirimkan bertahap setelah mengisi daftar hadir. Kemudian saya mewakili seluruh panitia yang bertugas juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan baik dari salah kata dan perbuatan dalam penyelenggaraan seminar pada pagi hari ini. Kemudian sudah dapat pantun, bulan datang di malam hari, mesti satu ditemani berjuta bintang. Maafkan salah kami hari ini, sampai jumpa di waktu mendatang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.